Selamat datang ya di rangkaian kelas pertama nih untuk sehari menjadi pemimpin. Jadi ini awal banget, di situ ada foto teman-teman yang lain yang sudah pernah mengikuti di tahun-tahun sebelumnya. Tapi kan itu menjadi sesuatu yang lumayan membingungkan untuk kita sebagai remaja. Katanya gue udah besar, tapi kok di saat aku mau memutuskan sesuatu, kok aku nggak boleh ya? Ada baiknya kampanye ini diberikan kepada teman-teman yang selama ini memang dianggap tidak cantik. Kalau saya ingat masa kecil saya di desa Sumatera Barat, rasanya nggak pernah terpikir bahwa saya akan mencapai semua ini. Tapi itu mungkin. Saya percaya mimpi, the sky is the limit, nggak ada batasan untuk bermimpi. Yang paling berkesannya sih apa sih? Ya itu ketika aku menggantikan Ibu Marina Berg. Oke, Kak, bisa di next slide kemudian. Nah, Ibu Marina itu siapa? Ibu Marina ini adalah salah satu duta besar di Indonesia. Beliau perwakilan Swedia untuk Indonesia. Gugup gak sih, Kak? Gugup banget waktu itu, hari itu. Jadi cara menghadapi ketakutan buat aku, yang pertama itu admit atau mengakui. Jadi kamu harus mengakui dulu, kita ini manusia penuh dengan keterbatasan. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat ya, tanpa intervensi. Jadi tanpa intervensi maksudnya dia punya hak untuk berpegang teguh pada pendapatnya, apa yang dia pikirkan tanpa pengaruh orang lain atau paksaan orang lain untuk mengubah pendapatnya. Atau dia punya kebebasan untuk mempertahankan pendapatnya. Dan berhak atas kebebasan berekspresi ini termasuk juga selain berekspresi keluar, berbicara, juga termasuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi. Nah, ini jadi dua arah ya. Selain berpendapat, juga mencari, menerima, menyampaikan informasi. Ide dan gagasan. Bentuknya dari tertulis, ucapan, mencetak, atau karya seni, misalnya menghasilkan lukisan, atau misalnya apapun itu adalah kebebasan berekspresi. Dan melalui media apapun, dan tanpa batasan negara. Memang kita harus hati-hati ketika kita berbicara di ruang publik, karena bisa jadi itu malah kita memprovokasi, bisa jadi kita malah menyebarkan hoax gitu ya. Hati-hati itu perlu, tapi bukan berarti kemudian kita nggak bisa ngomong, bahwa kita bisa mengubah dunia dengan bersuara. Perkenalkan, nama saya Iren, saya berasal dari Kota Soleh. Dalam bentuk pelanggaran privasi, pengawasan, perusahaan reputasi. Kenalin, aku Ami dari Kabupaten Banjar, di era digital. Halo, saya Aziza, 17 tahun, dari Kota Makassar. Madina, 17 tahun, Kabupaten Bogor. Setiap dari kita mempunyai hak untuk freedom online, yaitu kebebasan setiap individu. Halo, saya Fitri, dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika penggunaan internet pada masa pandemi meningkat sebesar...
berekspresi di dunia online tanpa adanya merasa kayak terganggu gitu, Kak. Untuk educate kepada orang bahwa kami berhak untuk bicara dan untuk didengar. Ya, misalnya banyak sekali kasus kekerasan seksual di media sosial, seperti pengiriman foto ataupun konten-konten yang berbau pornografi dan juga adanya kekerasan secara verbal. Betul. Yang merendahkan anak perempuan sehingga tingkat kepercayaan dirinya itu menurun. Sebelum kita posting itu memang harus kita pikirkan dulu dampaknya. Benar ya. Banget. Kita harus pikirkan dulu dampaknya, apakah dampak ini itu akan positif atau akan negatif, itu ya. 49,76% jumlah perempuan di Indonesia ini kan sangat berpengaruh ya, Kak, untuk kemajuan Indonesia. Nah, berarti jika kami diberikan ruang yang aman di media sosial, kemudian kami diberikan kesempatan untuk berbicara, maka akan berpengaruh positif nih, Kak, untuk kemajuan bangsa kita. Kekerasan berbasis gender online, itu yang kita lihat sekarang kan, itu yang kemudian marak. Dan bahkan justru di masa pandemi sekarang, Komnas Perempuan saya membaca sejak tahun 2018 bahkan naik sampai 300% loh kasus-kasus kekerasan berbasis gender online. Kita juga sebagai anak perempuan memiliki hak kebebasan berpendapat di dunia online ya, tanpa merasa harus merasa kita nih diancam sama dunia online kayak gitu. Nah, aku mau tanya nih Pak. Apakah kebijakan dan mekanisme yang sudah ada menjamin keamanan dan perlindungan online bagi anak perempuan? Bagaimana pendapat Bapak? Dalam kondisi sekarang bisa dikatakan bahwa walaupun peraturan-peraturan yang ada ini tidak secara sempurna melindungi hak kebebasan berekspresi perempuan, namun persiapan-persiapan dan keputusan sudah kita buat semakin membawa kita ke kemajuan dalam konteks pemerataan kesempatan dan hak berekspresi bagi semua gender secara setara. Jadi lewat satu program ke program yang lain, dari satu kampanye ke kampanye yang lain, dari satu event ke event yang lain, dari satu komunitas ke komunitas yang lain, narasi ingin spiritnya itu selalu menyajikan konsistensi tentang pentingnya mendorong anak muda berani bergerak, berani berdampak. Isu-isu yang diangkat juga selalu menggunakan pendekatan yang populer dan relevan, kayak interaksi dengan anak muda langsung, sehingga Fayana dan anak-anak muda lain selalu merasa bisa terundang, selalu merasa welcome, tidak takut untuk menyumbangkan karya dan suara. Yang kemudian juga penting menurut saya adalah bagaimana kita saling mendukung satu sama lain, bagaimana kita saling menciptakan ekosistem yang akan membuat anak-anak perempuan, anak-anak muda merasa nyaman untuk berekspresi dan menunjukkan karya dan dirinya. Saya kerap kali bilang, jangan takut ngomong adik-adik, jangan takut bersuara. Cuma sebelum kamu ngomong, pastikan kamu tahu apa yang kamu omongkan. Saya tadi sudah tegaskan, saya akan bilang pada teman di kementerian dan juga ahli, apakah mungkin kita bisa membuat algoritma untuk juga penyebaran produk-produk pornografi yang bisa mengganggu orang, privasi orangnya. Sekarang gue sadar bahwa mengalihkan fokus kepada anak muda is extremely important. Karena mungkin selama ini kan interaksi sama yang tua-tua seperti saya ya, gitu. Atau yang seindustri misalnya, seprofesi yang sama. Tapi benar-benar kuncinya ada di anak muda sebenarnya. Komitmen saya tentunya adalah untuk melakukan berbagai macam bentuk komunikasi interaktif dengan berbagai macam pihak, memastikan bahwa medium online atau digital online yang kita gunakan ini betul-betul bisa kita manfaatkan secara bertanggung jawab. Aku berharap Sarah pun juga memiliki jiwa kepemimpinan itu. Memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Ya kan? Jadi aku sih berharap gerakan-gerakan ini itu nggak menjadi Sarah. Selamat sore semuanya. Apa kabar nih? Selamat sore. Perkenalkan, saya Guster Singombing dari Yayasan Plan International Indonesia. Teman-teman yang berada di webinar hari ini,
dari mana aja nih? Teman-teman bisa chat nggak di kolom chat di bawah? Teman-teman bisa lihat di kolom chat di kiri kalau teman-teman menggunakan laptop. Di atas kalau teman-teman menggunakan handphone. Silakan teman-teman kira-kira dari mana aja nih? Bisa ketik namanya dan asal daerahnya. Halo, ada dari Riau, Surabaya. Dari mana aja nih teman-teman? Jogja, Manado, Cipondo ya, Tangerang. Ada dari Kupang, Makassar, Bojonegoro, Bengkulu Utara, Batam, Jawa Tengah, Blitar, NTB, waduh, Banten, Surabaya, Sragen, banyak banget. Silakan teman-teman chat di kolom chat ya yang ada di bawah atau menggunakan smartphone di atas. Teman-teman dari berasal dari mana aja, ramai banget ya dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Senang bertemu dengan teman-teman di webinar perayaan Hari Anak Perempuan Internasional, Freedom Online, Kebebasan Berekspresi, dan Terbebas dari Kekerasan Online. Selamat datang kepada perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selamat datang kepada perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat datang kepada perwakilan Direktorat Tindak Siber Mabes Polri. Terima kasih atas waktunya telah bersedia mengikuti webinar sore hari ini. Plan Internasional, termasuk Yayasan Plan Internasional Indonesia, memiliki komitmen dalam mendorong pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong kesetaraan bagi anak perempuan, di antaranya dengan membangun agensi hingga terciptanya lingkungan yang mendukung bagi tumbuh kembang anak perempuan. Plan Internasional mengusung kampanye global bernama Girls Get Equal atau kita sebut GGE. GGE adalah suatu gerakan yang melibatkan anak perempuan dan berbagai pihak untuk mendorong kesadaran dan komitmen terhadap kemajuan bagi anak perempuan. Sejalan dengan agenda kampanye tersebut, setiap tahunnya Plan Internasional berkomitmen untuk memperingati perayaan Hari Anak Perempuan Internasional atau secara global kita sebut International Days of the Girls yang jatuh pada tanggal 11 Oktober setiap tahunnya. Sejak tahun 2016, dalam memperingati International Days of the Girls, Plan Internasional mengadakan kegiatan yang disebut dengan Girls Takeover atau GTO. Pada kegiatan ini, anak-anak perempuan diberikan kesempatan untuk menduduki posisi-posisi strategi selama satu hari yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dan kesadaran akan agensi dan potensi yang mereka miliki sebagai anak perempuan. Sedangkan bagi masyarakat secara umum, harapannya kegiatan ini bisa menumbuhkan kesadaran bahwa anak perempuan sepatutnya diberikan kesempatan yang setara dengan anak laki-laki termasuk dalam memimpin. Berangkat dari suksesnya Girls Takeover di tahun-tahun sebelumnya, seperti yang dialami anak perempuan dan para tokoh, Plan Internasional tahun ini kembali menyelenggarakan Girls Takeover dengan tema Freedom Online, Kebebasan Berekspresi dan Terbebas dari Kekerasan Online. Tema Freedom Online diusung karena urgensi terkait dengan hak dan perlindungan anak perempuan dalam mengakses dunia daring. Saat ini, akses internet memberikan kemudahan bagi setiap orang, termasuk anak perempuan dalam mengekspresikan diri dan menyerap berbagai informasi. Namun, seiring dengan kemudahan tersebut, muncul juga risiko tindak kekerasan yang bisa dialami anak perempuan di dunia daring. Oke, baiklah. Saya akan sampaikan peraturan mengikuti webinar sore hari ini ya, teman-teman. Saat ini kita berada di fitur Zoom Webinar, yang mana teman-teman peserta tidak memiliki akses dan video. Teman-teman yang berada di ruang peserta, sekali lagi saya ingatkan tidak memiliki akses audio dan video karena kita sedang berada di fitur Zoom Webinar. Kami selaku panitia penyelenggara meminta persetujuan dari teman-teman, dari setiap peserta untuk merekam sesi ini, baik sesi ini direkam melalui visual ataupun tekstual. Sebagai informasi, saat ini kita sedang live di YouTube Plan Indonesia Official Channel. Teman-teman, apakah memberikan konsennya untuk merekam sesi ini? Apakah teman-teman memberikan izinnya? Tolong teman-teman ketik di kolom chat di bawah atau di atas untuk smartphone. Silakan teman-teman. Baik, beberapa teman-teman sudah menjawab ya.
Terima kasih atas konsen yang teman-teman berikan. Ini sangat penting ya teman-teman. Baik teman-teman, setiap peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan di Zoom webinar, teman-teman bisa ketik di kolom Q&A di kanan bawah. Teman-teman lihat ada kolom Q&A di kanan bawah. Oke, kalau teman-teman yang menggunakan smartphone ada di atas. Buat teman-teman yang menggunakan atau mengikuti kegiatan ini melalui YouTube, teman-teman bisa ketik di kolom komentar atau kolom chat. Silakan teman-teman bertanya dengan format nama, usia, asal daerah, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa dan ya, apa isi pertanyaannya. Moderator akan memilih dan membacakan pertanyaan yang relevan dengan topik diskusi kita pada sore hari ini. Dan yang pertanyaan yang dibacakan itu tentunya hanya yang akan berasal dari kolom Q&A. Buat teman-teman yang berada di YouTube, jangan khawatir teman-teman panitia akan menyampaikannya di kolom Q&A sore hari ini. Jadi, tetap bertanya ya melalui kolom Q&A. Teman-teman, fitur chat yang tadi ditanyakan, teman-teman bisa menggunakannya untuk kendala teknis. Jadi kalau ada kendala teknis, teman-teman bisa bertanya di fitur chat yang sudah disediakan di bawah ya. Teman-teman, diskusi ini menggunakan bahasa Indonesia. Disediakan pula juru bahasa isyarat buat teman-teman tuli. Silakan hubungi kami apabila membutuhkan bantuan lainnya ya. Kami selaku penyelenggara kegiatan berhak mengeluarkan peserta apabila ada yang melakukan kekerasan, pelecehan, atau perundungan berupa verbal, non-verbal, maupun visual. Jadi mari menjaga kesopanan masing-masing ya teman-teman selama diskusi berlangsung. Saya akan mereview kegiatan dari awal sampai akhir ya. Yang pertama akan dibuka dengan paparan riset State of the World dan temuan tentang kebebasan berekspresi di ranah daring bagi anak perempuan di Indonesia. Kemudian, sesi kedua akan berjudul Bincang Girls Takeover Freedom Online 2020. Akan bersama nanti teman-teman yang telah men-takeover 5 posisi penting. Ada Devi dari Maluku Utara, ada Patricia dari Jayapura, ada Fayana dari Depok, ada Salwa dari Kutai Timur, ada Pilia dari Kupang. Tentunya akan ada 2 tokoh yang bersama kita nanti, ada Muhammad Farhan dan Budiman Sujatmiko. Selanjutnya, akan ada penampilan musik akustik dari Lala Carmela. Setelahnya akan ada sesi tanggapan bersama dengan Ibu Valentina Ginting dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Maria Barata dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak AKP Langgeng Otomo dari Tindak Pidana Siber Mabes Polri, Kakak Anindya Vivi dari Holobek Community Jakarta, ada Gustika Yusuf Hatta dari Girls Peace and Security. Rangkaian perayaan Hari Anak Perempuan Internasional ini tak bisa dilaksanakan tanpa kerjasama yang baik dari teman-teman media. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Narasi, Kumparan, IDN Times, Girls Beyond, Media Indonesia, Magdalene, KBR, Teknologi.id, Tempo.co, dan Cantika. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, saya mau panggilkan Ibu Dini Widyastuti. Halo Bu Dini. Halo Guster, selamat sore. Selamat sore Bu Dini, apa kabar? Baik, sehat. Baiklah teman-teman, ini adalah Ibu Dini Widyastuti, Eksekutif Director Yayasan Play Internasional Indonesia. Ibu Dini akan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan hari ini. Silakan Bu Dini. Terima kasih Guster. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Semoga adik-adik, teman-teman, bapak dan ibu yang bergabung di sore ini sehat-sehat saja ya, walaupun di masa pandemi ini. Sebelum saya menyapa para tamu-tamu kita yang sangat kita hormati, ini saya mau menyapa dulu anak-anak kita ya, yang 5 orang anak-anak perempuan hebat ini yang sayangnya karena sekarang kita lakukan ini online tidak bisa kita bertemu secara langsung. Ada Patricia, wah jauh sekali nih Patricia kalau misalnya nggak online betul-betul bisa datang ke Jakarta dan ketemu kita. Ada Devi, wah Devi juga jauh dari Maluku ya. Saya juga belum pernah ke Maluku Utara loh Devi. Filia dari Kupang, kalau Kupang udah sering karena plan juga ada kantor di Kupang. Salwa dari Kutai Timur dan Fayana dari dekat aja tetangga saya ya dari Depok ya. Kemudian tentunya saya ingin mengucapkan respek saya, penghargaan saya atas partisipasi di hari ini pada Bapak Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR. Saya nggak tahu Pak Farhan udah datang atau belum, tapi nanti akan bergabung ya pastinya. Pak Budiman Sujatmiko, Ketua dan Pendiri Gerakan Inovator 4.0 Indonesia. Ibu Valen, nah Bu Valen ini sudah sering biasanya kita ajak-ajak acara plan ya Bu, dan kita selalu juga minta advis Bu Valen sebagai Asisten Deputi Perlindungan Anak dan dari Kekerasan dari KPPA. Ibu Mariam F. Barata, Direktur Tata Kelola Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terima kasih Bu kerjasamanya sejak dari tahun lalu kita juga sudah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu AKP Langeng Tomo, Bapak juga kita juga pernah kerjasama juga ya dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri. Terima kasih masih terus mau bekerjasama dengan kami dan sedia hadir di sore ini. Mbak Vivi dari Holabek, ya Holabek Community Jakarta. Mbak Gustika Yusuf Hatta selaku founder dan co-director of Girl Peace Security. Kolega-kolega saya di plan tentunya yang kerja keras di bawah leadership-nya Mbak Nasla Mariza selaku influencing director di Yayasan Plan Internasional Indonesia. Nah mungkin Bapak dan Ibu yang sudah pernah kenalan dengan plan sudah tahu ya kalau kami ini organisasi walaupun mengurusi anak-anak dan anak remaja, tapi plannya sendiri sebenarnya sudah setengah baya, udah hampir pensiun ini kalau orang. Udah 51 tahun kami di Indonesia, sejak tahun 1969, tapi memang baru menjadi yayasan ya yang betul-betul Indonesia itu di 2017. Nah, jadi kita punya energi baru lagi, justru kalau sebagai yayasannya kita masih balita, masih kecil nih ya. Nah, tapi semangatnya tetap sama. Semangatnya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan semua pihak, pemerintah, dan kelompok-kelompok LSM, kelompok anak muda, dan juga private sector juga untuk memastikan bahwa anak-anak dan anak muda itu terlindungi, bahwa mereka bisa memiliki akses terhadap pembelajaran, apakah itu formal ataupun juga vocational. Lalu mereka bisa bebas dari segala bentuk kekerasan yang termasuk yang dari bentuk kekerasan online dan mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan levelnya sesuai dengan komunitas mereka ya karena memang menempatkan fokus bukan cuma pemenuhan hak anak tapi juga kesetaraan bagi anak perempuan karena memang anak perempuan masih menjadi anggota masyarakat yang marginal ya, sudah anak, perempuan lagi ya. Nah, biasanya perempuan saja sudah termasuk kadang-kadang tidak bisa turut secara aktif dalam menyuarakan pendapat mereka, dalam ambil bagian dalam pengambilan keputusan ya. Nah, kali ini tadi sudah dijabarkan mengenai Girls Takeover, Freedom Online ini, tapi ini memang bagian dari kesatuan program-program yang jangka panjang ya yang dilakukan plan. Bukan hanya momentum kampanye ini, bukan hanya perayaan International Day of the Girls, tapi
program jangka panjang yang diikuti oleh program-program development di 7 provinsi, yaitu di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, yaitu 7 ya kayaknya ya. Nah, di mana di NTT sendiri kami memiliki 36.000 anak dampingan ya, anak perempuan dan laki-laki ya, di 3 kabupaten di Timur Tengah Selatan, di Nagekeo dan di Lembata. Nah, Girls Get Equal ini memang satu kampanye global yang dilakukan di negara-negara di mana Plan bekerja, termasuk di Indonesia. Ini sebenarnya hanya untuk highlighting isu yang dihadapi oleh anak perempuan untuk bisa optimal dalam pertumbuhan dan perkembangannya, untuk tumbuh menjadi nantinya perempuan muda, kemudian perempuan dewasa yang betul-betul bisa aktif berpartisipasi di dalam pembangunan dan mencapai semua potensi mereka sebisa mungkin ya, seoptimal mungkin. Nah, Freedom Online ini mungkin juga ketika ditentukan temanya itu sebelum pandemi sebenarnya. Jadi tidak kebayang bahwa sebenarnya dalam masa pandemi ini justru isu freedom online ini makin menjadi penting ketika anak-anak kita menghabiskan mungkin 50% dari waktunya ya online gitu ya. Baik itu belajar online, sekolah online, ataupun juga bersosialisasi karena terbatas untuk bisa keluar. Nah, ini termasuk anak-anak saya kebetulan ada 2 anak, yang satu perempuan umur 13 tahun. Nah, saya tanya juga ke dia, adik gimana pengalamannya berselancar di dunia maya ini gitu ya. Apakah pernah mengalami bullying atau ada harassment? Dia juga menyampaikan, iya pernah gitu. Dan nanti mungkin Mbak Nasla akan menunjukkan bahwa besar sekali persentase anak-anak kita, anak-anak perempuan dan perempuan muda yang pernah merasakan apakah itu di harass ataupun ada bullying atau perundungan online, ataupun juga bahkan mengalami body shaming dan sebagainya, bentuknya macam-macam ya. Dan itu bahkan dari usia kecil ya, masih 8 tahun begitu ya. Nah, ini kan sebenarnya sangat sangat memprihatinkan. Menjadi tugas kita bersama sebagai orang tua, sebagai dari wakil pemerintah, DPR, dan juga private sector ya, terutama perusahaan-perusahaan media, perusahaan-perusahaan teknologi ya, yang dipakai gitu ya, anak-anak itu kan banyak sekali memakai platform media sosial online ya. Apakah WhatsApp, yang paling banyak tuh WhatsApp ya, Instagram, semua macam-macam ya, sampai TikTok gitu, yang paling saya nggak familiar itu. Tapi ternyata banyak sekali ya platform komunikasi online yang kalau saya dengar dari anak saya udah apa aja itu gitu ya. Nah, ini bagaimana kita semua bisa juga memperhatikan masalah ini dan melindungi anak-anak kita dan juga anak-anak sendiri untuk lebih punya pengetahuan ya. Tadi dikatakan bahwa ubah dunia dengan suaramu. Nah, tapi tentunya kita berusaha memberikan enabling environment bagi anak-anak agar tetap terjaga, terproteksi dari kekerasan. Dan anak-anak sehingga tidak takut lagi menyuarakan kata hatinya, pemikirannya, katanya Mbak Najwa Shihab kepada Fayana ya, be brave but don't be stupid, be brave and be smart gitu ya, kalau mau dibuat positif ya. Jadi webinar hari ini kita selain merupakan platform untuk sharing pengalaman dari anak-anak, lalu kemudian juga nanti ada tanggapan dari Ibu Valen dan tamu-tamu narasumber lainnya, akan juga diluncurkan yang menarik ini adalah laporan plan internasional tentang kekerasan berbasis gender online ya. Nah, ini bisa menjadi bahan acuan kita dan dasar untuk pengembangan program atau kebijakan selanjutnya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam perayaan Hari Anak Perempuan Internasional. Besok ini hari besar buat kami dan buat anak-anak perempuan di seluruh dunia ya.
untuk para mentor, para kakak-kakak, ya kakak-kakak, jadi kakak nih sekarang ya, Bapak dan Ibu, anggota DPR, dan apa influencer, jadi kakak-kakak ya, jadi mentor untuk kelima gadis-gadis tadi. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan dan komitmennya untuk memajukan kesetaraan gender dan mendukung anak-anak perempuan kita sehingga terbebas dari kekerasan online. Terima kasih juga untuk KPPA yang selalu mendukung kegiatan dan program-program plan. Kemudian kepada media yang juga selalu suportif dan sangat saya apresiasi kerjasamanya. Kepada semua teman-teman yang sudah terlibat, dan saya juga tidak lupa ingin memberikan ucapan terima kasih dan juga semangat untuk anak-anak kita yang selain 5 ini ada 600 ya, dari 600 yang mendaftar itu, dan ini semua anak-anak hebat. Jadi 5 ini hanya puncak gunung es dari anak-anak Indonesia, anak-anak perempuan Indonesia yang hebat-hebat. Jadi harapannya semoga semua pihak khususnya bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak perempuan di Indonesia, dan kami juga agar bisa terus mendukung apa yang menjadi aspirasi anak-anak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dini. Setiap tahun dalam menyambut International Days of the Girls, PRAI Indonesia mengadakan riset yang disebut State of the World's Girl, yang mana tahun ini bertopik kekerasan berbasis gender. Sebanyak 14.000 anak perempuan dari 31 negara mengikuti survei ini. Selengkapnya, riset ini akan disampaikan oleh Ibu Nasla Marisa selaku Influencing Director Yayasan PRAI International Indonesia. Halo Ibu Nasla. Masih di mute. Oh, sorry, masih di mute. Halo, Buster. Halo, apa kabar? Baik, semoga kita semua sehat-sehat. Iya. Terima kasih waktunya, dan terima kasih juga kepada tamu, panelis, dan para peserta semuanya dan panitia. Saya di sini, Nazla Mariza, saya Influencing Director. Saya akan berbagi tentang sebuah laporan, tadi Buster sudah sampaikan, State of the World Girls Report. Ini dibuat oleh PLAN setiap tahun dari tahun 2007. Dan di tahun ini kita mengangkat tema Free to be Online. Mungkin bisa di-share screen-nya ya oleh panitia yang saya sudah berikan ininya apa, PowerPoint-nya ya. Saya mau sharing screen. Ya. Oke, bisa di full screen ya. Oke, terima kasih Adi. Ya, ini adalah report yang terbaru dan kita sudah luncurkan hari Senin kemarin, tanggal 5 Oktober, kita sudah sebarkan ke media dan ada juga di website PLAN. Jadi nanti mungkin bisa ditulis di chat box oleh panitia link-nya agar teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa klik dan download. Di sini datanya cukup kaya dan bisa menjadi rujukan. Ya, lanjut. Saya mengutip sedikit dari seorang jurnalis, peneliti, penulis, dan aktivis kebebasan internet. Katanya tidak ada kebebasan di dunia online bebas dari ketakutan, dan kecuali para pencuri dan penyerangnya ini ditindak ya, ada perlindungan. Nah, bagaimana di Indonesia? Coba kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nanti. Lanjut slide-nya. Mungkin beberapa adik-adik ada yang sudah dengar ya paparan ini, karena saya sempat memaparkan di beberapa minggu sebelumnya ketika ini belum launching, dan sekarang saya tambahkan sedikit beberapa temuan. Boleh di next, Adit? Ya, ini riset ini fokus tentang kekerasan online, atau lebih fokus lagi kekerasan berbasis gender online atau KBGO yang dialami khusus respondennya anak dan kaum muda perempuan usia 15-25 tahun, 14.000 anak di 31 negara termasuk di Indonesia, ada 500 anak perempuan dan kaum muda perempuan yang menjadi responden. Tujuannya adalah untuk memotret seperti apa sih aktivitas anak dan kaum muda
perempuan di Indonesia di media sosial khususnya, dan juga melihat pengalaman mereka terhadap KBGO dan atau melihat anak perempuan lain yang mengalami KBGO. Dan terakhir juga mengenai aspirasi atau solusi teknis, solusi teknologi atau rekomendasi kepada pemerintah, kepada penegak hukum, kepada perusahaan media sosial, dan juga kepada komunitas, NGO, civil society dari kacamata anak dan kaum muda perempuan. Silakan. Nah, ini KBGO di sini, definisi dalam riset ini adalah ada banyak definisi KBGO, namun riset ini menggunakan definisi kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih kepada orang lain dengan menyerang identitas gender atau seksualnya atau dengan memaksakan norma gender. Dan aksi kekerasan ini dilakukan berbasis internet atau teknologi seluler dan bentuknya bisa bermacam-macam dari pelecehan seksual, ancaman kekerasan seksual, bahkan ancaman kekerasan fisik, pencurian data yang disebarkan, foto-foto, pornografi, video pornografi, bahkan stalking ya, memata-matai akun seseorang, mencuri fotonya, kemudian mungkin menghina dan menghina fisik atau body shaming dan hate speech. Ini banyak sekali ragamnya, bentuknya, ini hanya beberapa saja. Dan kenapa ini penting? Pertama, ini berdampak serius karena kekerasan online sama dengan kekerasan lainnya ya, ini sama seriusnya karena dampaknya juga serius bagi korban. Dan sekarang ini berbasis internet, akses internet sudah lebih mudah dan semakin intens di masa COVID. Jadi resiko orang atau warganet terpapar pada resiko kekerasan online lebih tinggi. Dan kita belum benar-benar terlindungi secara online, belum ada mekanisme yang benar-benar dipahami setiap warganet, tapi aktivitas online kita sudah sangat intens dan sangat masif. Bahkan sudah menjadi kehidupan sehari-hari seperti Bu Dini sampaikan. Dan orang seringkali bicara kebebasan berekspresi gitu ya sebagai dasar untuk meregulasi. Tapi implementasinya bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi seseorang? Ini adalah hak sebenarnya. Dan ini sudah diatur dalam berbagai regulasi ya. Bahkan Undang-Undang Dasar, Deklarasi HAM PBB itu mengatur tentang kebebasan berekspresi bagi setiap orang, termasuk di ranah daring. Tapi ketika terjadi pelanggaran, siapa yang bertanggung jawab? Pelakunya ini seringkali anonim, tidak tersentuh secara hukum, seakan-akan kebal hukum, karena sulit untuk menindak ya, seperti itu. Dan ini juga KBGO ini sebenarnya juga indikator untuk kesetaraan gender di sebuah negara. Bagaimana kita bisa menangani ini dan melihat seperti apa sih KBGO ini menimpa perempuan maupun laki-laki, anak perempuan maupun. Dan jika dibiarkan, ini bisa membentuk suatu budaya berinteraksi di media sosial yang ke arah destruktif. Ini menjadi semakin wajar dan normal karena pelakunya tidak dipastikan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Ini menjadi hal yang seakan-akan normal dan wajar, dan padahal sangat merugikan banyak pihak. Dan sulit sekali dikontrol karena ketika kita sudah online, data informasi sudah tersebar dan sulit dikontrol. Terutama di negara-negara yang belum ada mekanisme pelaporan dan penindakan tegas kepada pelaku kekerasan online. Nah, di sini mungkin nanti ada para penanggap yang bisa menanggapi apakah sudah ada sebenarnya mekanisme pelaporan dan penindakan tegas kepada pelaku kekerasan online. Dan bagaimana sih anak-anak perempuan, kaum muda perempuan kalau mengalami ini, mereka harus kemana, mereka harus apa? Ini yang mungkin kita juga perlu mengetahui itu ya. Dan seringkali kekerasan ini menyalahkan korban, dan korban tidak berani berbicara. Jadi kurang lebih hampir sama dengan offline dan online. Dan ini bisa lebih parah ketika warganet banyak yang tidak tahu risikonya. Mereka tidak tahu, mungkin mereka pelaku, mungkin kita korban. Ini yang pemahaman KBGO ini yang menurut saya perlu disosialisasi. Kemudian semua orang adalah target. Semua orang rentan. Kita semua rentan terhadap kekerasan online, termasuk kekerasan berbasis gender online. Sehingga penting kita untuk memahami dan melindungi diri kita. Namun perempuan itu lebih rentan ya. Bahkan katanya 27 kali lebih rentan mengalami kekerasan online dibanding laki-laki menurut UN Broadband Commission. Dan bahkan 3 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan online kalau menurut UN Women. Dan mereka mengalami kekerasan online ini dari usia 15 tahun. Ini
masih sangat muda sekali. Dan padahal kita tahu pengguna internet mayoritas adalah kaum muda usia 15 sampai 19 tahun. Sehingga kaum muda apalagi perempuan ini menjadi sangat rentan terhadap kekerasan online atau lebih spesifik lagi KBGO. Padahal harusnya media sosial ini yang saat ini menjadi saluran utama ya untuk kaum muda berinteraksi, berkomunikasi, berekspresi, berdiskusi, mempengaruhi opini publik dan sebagainya, ini menjadi wadah yang positif seharusnya. Tapi ketika para pelaku dan penyerang masih berkeliaran di sana dan tidak ada mekanisme yang tegas, ini menjadi tools atau alat yang bisa menyeramkan buat kaum muda gitu ya. Dan di report ini ada beberapa statement kaum muda dari Indonesia yang mereka mengakui mereka mungkin ada yang belum pernah mengalami kekerasan tapi sudah merasa takut untuk beraktivitas online karena potensi-potensi resikonya. Nah, ini saya akan lebih detail lagi menjelaskan data-datanya. Silakan di next. Nah, ini beberapa temuan utamanya ya secara garis besar untuk riset globalnya, tapi nanti di slide berikutnya saya akan lebih fokus untuk yang Indonesia. Temuan utamanya secara garis besar, lebih dari setengah anak perempuan yang jadi responden di riset ini, berarti lebih dari 7.000 anak ya, dari ini mengalami kekerasan atau pelecehan online. Dan satu dari empat anak perempuan respondennya itu mengalami pelecehan online. Mereka yang mengalami pelecehan online itu merasa tidak aman juga secara fisik. Jadi bukan hanya di dunia maya, tapi secara fisik mereka juga merasa takut. Karena mungkin ada ancaman kekerasan fisik di dunia nyata ya. Kemudian pelecehan ini dari hasil analisanya terlihat bahwa pelecehan online ini benar-benar membungkam suara anak perempuan. Mereka lebih takut, mereka mengisolasi diri, mereka tidak berani bicara dan sebagainya. Ini suatu potensi besar yang sayang sekali ya, karena kegagalan kita untuk menindak kekerasan online. Dan serangan kepada anak perempuan rata-rata kepada identitasnya atau kepada kontennya, dua hal ini. Jadi tidak hanya kepada konten, tapi identitas dia sebagai anak perempuan. Sini ada beberapa quote menarik dari beberapa responden dari Indonesia. Dia merasa tidak pernah mengalami kekerasan online, tapi dia sendiri merasa takut untuk posting atau komentar. Oke, bisa di next. Ini potret aktivitasnya dulu, saya mau berbagi tentang potret aktivitas anak dan kaum muda perempuan Indonesia ya di media sosial. Dari 500 responden dari Indonesia, usia 15 sampai 24 kalau nggak salah, atau 25, itu hampir semuanya menggunakan media sosial. Dan 67% mereka posting, mereka menggunakan media sosial untuk posting, bukan hanya membaca. Dan 47% berinteraksi, komentar. Bisa di next lagi. Dan intensitasnya sangat tinggi ya, 46%. Ini ukurannya saya juga belum melihat detailnya, tapi ada tiga kategori, rendah, sedang, dan tinggi. Dan anak perempuan ini sangat tinggi sekali interaksinya, hampir setiap hari. Bisa next lagi. Platform yang paling sering digunakan itu adalah WhatsApp. Dan kemudian Facebook, kemudian Instagram, ini menduduki posisi yang paling tinggi sehingga paling rentan ya sebenarnya ketika anak perempuan menggunakan media sosial tersebut. Next. 32% anak Indonesia yang menjadi responden di sini dari 500 anak mengaku pernah mengalami KBGO, dan 56% mengaku pernah mengalami dan pernah melihat atau mengetahui anak perempuan lain. Jadi lebih dari setengah. Next. Ya, di sini data grafiknya. Oke, boleh di next lagi. Saya agak cepat aja. Dan terkait usia, kapan mereka mengalami KBGO? Boleh di next lagi. Yang paling sering itu kategori, balik lagi. Ya. Usianya itu yang paling tinggi adalah usia 20 dan usia 17 ya. Jadi antara 15 sampai 20 itu tinggi sekali. 15 sampai 20 itu usia-usia paling rentan. Walaupun begitu ada juga di usia 12 tahun, ini usia masih dini sekali, masih muda sekali. Ada juga yang umur 8 tahun. Ini potret yang mengkhawatirkan ya. Kemudian KBGO yang mereka alami di Facebook 19%, Instagram 10%, dan WhatsApp 6%. Oke, next lagi. Di Facebook, WhatsApp, dan Instagram yang paling intens digunakan dan paling next. Ya,
ternyata ketika kita tanyakan memang jawabannya tidak terlalu tinggi ya, apakah mereka mengalami atau tidak. Ternyata ada korelasi antara pengetahuan mereka tentang KBG itu apa sih dengan kemampuan mereka mengidentifikasi apakah mereka pernah mengalami atau tidak. Jadi orang yang merasa tidak pernah mendengar KBGO, mereka juga merasa tidak pernah mengalami. Dan paling kanan, orang yang sering mendengar KBGO juga cukup tinggi mereka pengalaman terhadap KBGO. Ini menandakan pengetahuan anak itu menentukan jawaban dia apakah dia pernah mengalami atau tidak. Bisa jadi mereka pernah mengalami tapi tidak tahu atau tidak sadar. Sehingga penting untuk meningkatkan pemahaman anak sehingga dia bisa mengidentifikasi bahwa itu KBGO dan dia bisa menghindari atau mencegah itu. Next. Dan jenis KBGO yang paling sering dialami ini nomor 1, 96% ya, tinggi sekali, itu ancaman kekerasan seksual. Nah, ini cukup menyeramkan ya, ancaman kekerasan seksual, kemudian bullying, posisi ketiga stalking, posisi keempat body shaming atau dihina fisik. Ini yang ancaman kekerasan seksual menurut saya cukup parah ya, berat ya gitu. Next. Dan di sini anak mengalami tidak hanya satu, jadi dari 500 anak itu 395 anak mengalami jenis KBGO yang berganda, jadi lebih dari satu, jadi bukan hanya satu jenis. Oke, boleh next lagi. Nah, ini dampak-dampak KBGO. Kalau orang bilang kenapa sih memangnya KBGO, ya sudah santai aja, ternyata enggak juga, ini serius sekali dampaknya. Jadi anak-anak ini bisa secara mental ya, secara mental bisa terganggu, merasa rendah diri, kehilangan percaya diri, stres, merasa enggak aman secara fisik, dan bahkan menjauhi temannya, keluarganya, mengisolasi diri, ya lebih apa namanya, emosional ya. Kemudian ini untuk yang kaum muda yang usia 20 ke atas, sulit untuk mempertahankan pekerjaan, maksudnya cenderung berpindah-pindah ketika dia mengalami KBGO, misalnya dari teman sekerjanya atau teman yang dia kenal, akhirnya dia cenderung mengisolasi diri daripada dia malu, mungkin foto atau videonya tersebar, akhirnya dia pindah pekerjaan, pindah kota, pindah pekerjaan, pindah sekolah. Nah, ini yang sebenarnya cukup parah dampaknya, tapi seringkali orang tidak terlalu memikirkan dan tidak berempati dengan itu, karena dianggapnya itu kan hanya dunia maya, padahal itu bisa tersangkut ke dunia nyata. Lanjut lagi. Pelakunya ini kebanyakan orang yang dikenal 56%, teman, pacar, mantan pacar, teman sekolah, teman kerja, ada juga akun-akun anonim atau akun-akun bodong ya. Next lagi. Oke, next lagi. Next lagi, slide berikutnya ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh anak dan kaum muda perempuan di Indonesia ketika mereka sudah mengalami KBGO? 39% mereka cuek aja, udahlah, mereka nggak mau meladeni gitu ya pelakunya. Ada juga yang lebih jarang, mereka mengurangi aktivitasnya di dunia online. Kemudian ada yang mengubah cara dia mengekspresikan diri, mungkin diubah cara ngomongnya atau pakaiannya atau bajunya atau fotonya gitu. Ada juga yang mengambil solusi teknologi, tapi hanya 9%. Solusi teknologi ini misalnya dia mengubah pengaturannya supaya lebih private, itu lebih banyak seperti itu. Tapi hanya 10% ternyata yang melaporkan ke media sosial. Jadi hanya 10% yang melapor, yang selebihnya mendiamkan atau dia cenderung mengubah cara dia berekspresi. Next. Mayoritas merasa tidak nyaman ketika mengalami KBGO, hampir semuanya merasa tidak nyaman, dan siapa yang menurut mereka perlu accountable, siapa yang harusnya bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas nyaman di media sosial. Ini menurut anak-anak ya, dan kaum muda perempuan usia 15-24 di Indonesia. Satu adalah pengguna media sosial lainnya, jadi warganet, netizen. Kedua, pemerintah, perusahaan media sosial, ada polisi juga ya, penegak hukum, dan juga organisasi masyarakat sipil atau aktivis. Lanjut lagi, ini beberapa rekomendasi, ini mungkin cukup penting juga ya untuk mungkin ada beberapa perwakilan dari kementerian di sini dan ada dari Mabes Polri, mungkin bisa juga dilihat. Namun sayangnya tidak ada dari perusahaan media sosial, tapi kita memang berencana untuk mengirimkan surat terbuka ke mereka. Ini mungkin bisa saya skip cepat aja ya, karena tidak ada perwakilan di sini. Lebih untuk menangani mekanisme pelaporan yang lebih tegas, bekerja bersama anak-anak supaya paham apa sih mekanisme pelaporan seperti apa yang pas untuk kaum muda, itu seperti apa yang mudah diakses dan sebagainya. Next.
berikutnya ini kepada pemerintah ya, kebijakan dan penegakan hukum untuk memastikan internet yang inklusif, yang pasti pertama inklusif agar setiap orang punya akses juga sekarang itu sebagai hak mendapat informasi dan yang aman, dan memastikan tanggung jawab perusahaan media sosial. Nah ini apakah ada regulasi yang memastikan perusahaan media sosial Indonesia ini memiliki mekanisme pelaporan dan bekerja sama dengan penegak hukum di Indonesia untuk ketika terjadi pelanggaran berat di ranah online, seperti apa nih sebagai pemilik platform? Apakah sudah berkoordinasi dengan pemerintah? Kemudian adanya helpline dari pemerintah dan perlindungan hukum bagi anak seperti apa, dan memastikan implementasi regulasi kalau sudah ada yang lebih efektif, dan juga adanya proses konsultasi ya dengan anak dan kaum muda, karena bisa jadi regulasi dan mekanisme yang ada sekarang ini masih lebih cocok untuk orang dewasa. Jangan-jangan anak kaum muda ini masih belum paham. Kemarin waktu saya workshop dengan teman-teman anak-anak di sini, rata-rata juga bingung. Ini saya kalau mengalami mana ya, teman saya ngalamin terus saya harus apa, bingung gitu ya. Nah ini mungkin informasinya juga belum sampai ke masyarakat secara baik. Dan pelatihan bagi penegak hukum tentang KBGO. Nah ini penting juga. Apakah penegak hukum kita, ya ini mungkin di sini ada dari perwakilan dari penegak hukum, apakah sudah pernah atau ada pelatihan terkait KBGO yang sensitif pada anak dan kaum muda perempuan, dan penanganannya seperti apa. Dan juga tentunya edukasi dan kampanye ke berbagai lapisan masyarakat ya tentang KBGO, agar apa ini untuk tindakan preventif. Oke, next lagi. Berikutnya ini untuk komunitas, masyarakat sipil, kita-kita ya, ini menciptakan ekosistem aman dan sehat di ranah daring, edukasi dan fasilitasi diskusi tentang KBGO supaya lebih banyak orang yang tahu, dan solidaritas bersama anak kaum muda, berempati, dan juga mendukung mereka, mendampingi mereka ketika melaporkan misalnya kekerasan online. Oke, next. Ini yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Anak dan kaum muda memahami KBGO, berhati-hati, melaporkan atau mencari bantuan. Nah ini melaporkan, mencari bantuan ini yang mungkin kita perlu mendengar juga, apa sih mekanisme atau sistem yang sudah ada untuk melaporkan atau mencari bantuan ini seperti apa. Dan kalaupun belum ada, mungkin anak dan kaum muda bisa dilibatkan untuk memberikan masukan ke pemerintah, ke perusahaan media, penegak hukum, bagaimana mekanisme yang pas gitu ya, sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Oke, waktu saya kayaknya habis, satu slide terakhir. Ada surat terbuka, saya mengundang next teman-teman semuanya di sini untuk masuk ke link di bawah itu, bit.ly kerasan daring. Ini adalah surat terbuka yang akan kita kirim ke Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Kita minta dukungan, isinya ini adalah himbauan untuk bekerja bersama anak dan kaum muda untuk memperkuat dan membuat mekanisme pelaporannya lebih efektif agar pelakunya benar-benar dijerat dan menghindari terjadinya KBGO. Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak Nasla. Baiklah, kita lanjutkan, teman-teman. Teman-teman yang ingin bertanya mengenai hasil riset tadi, boleh ketik di kolom chat Q&A, teman-teman. Di kanan bawah, kalau teman-teman menggunakan laptop, atau di atas, kalau teman-teman menggunakan handphone, atau teman-teman yang berada di YouTube, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau chat. Baiklah, kita lanjutkan, teman-teman. Pada tanggal 28 September 2020, 5 anak dari berbagai daerah terpilih untuk men-take over 5 posisi tokoh pemimpin dan orang berpengaruh pada kegiatan Girls Take Over. Kelima anak ini terpilih dari 600-an anak lain yang telah melalui berbagai proses, diantaranya peningkatan kapasitas melalui Girls Leadership Class, mentoring, dan mengirimkan video esai yang berisi tentang aspirasi mereka terkait dengan freedom online. Mari kita dengar pengalaman mereka selama melakukan takeover dengan para tokoh, dan kita juga akan dengar pendapat tokoh yang terlibat tentunya. Saya perkenalkan moderator kita, Kakak Lia Toriana. Halo. Halo, Kak Gustar, apa kabar? Kabar baik, Kak Lia, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Langsung saja, Kak Lia. Kak Lia adalah National Project Manager dari Girls Leadership Academy. Silakan, Kakak. Terima kasih Kak Guster, selamat sore teman-teman, adik-adik, kawan-kawan semua, ibu dan bapak, luar biasa sore hari ini, hari Jumat ya, sudah mau weekend, tapi dalam rangka perayaan Hari Anak Perempuan Internasional, seperti yang juga tadi sudah Kak Guster sampaikan, 5 anak perempuan luar biasa
telah mengambil alih ya dalam waktu kemarin 1-2 jam ngobrol-ngobrol dengan beberapa tokoh, dan kita mau dengarkan langsung nih dari 5 anak perempuan luar biasa ini. Seperti apa pengalamannya? Saya pertama sapa dulu satu persatu ya. Saya ke Devi dari Maluku Utara, usianya baru 16 tahun. Halo Devi. Halo Devi. Sambil menunggu Devi, mungkin kita bergeser dulu. Kita ke Patricia. Halo Cia. Hai Kak. Halo Cia. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Cia setelah ini ya. Saya sapa satu-satu teman-teman dulu ya. Siap Kak. Patricia, umurnya 17 tahun dari Jayapura, Papua. Kemarin baru men-take over salah satu akun Twitter tokoh publik juga. Nanti kita ngobrol sama Cia lebih lanjut. Selanjutnya kita ke Vilia. Vilia dari Kupang. Halo Kak. Halo Vilia. Sehat di sana? Sehat Kak. Oke, puji Tuhan. Sehat di Kupang, Vilia 16 tahun. Vilia juga nanti cerita sama kita bagaimana proses takeover yang dilakukan sama Vilia. Kita berlanjut. Terima kasih Vilia. Kita berlanjut ke Salwa dari Kutai Timur. Halo Salwa. Halo Kak. Halo Salwa. 16 tahun kemarin ya. Ada IG Live kemarin, ada cerita di IG Live-nya Salwa dengan salah satu tokoh juga. Nanti kita ngobrol sama Salwa lebih lanjut. Dan yang terakhir ada Fayana. Halo Fayana. Halo Kak. Selamat Fayana. Siang. Selamat siang. Selamat sore ya. Sore. Fayana 15 tahun dari Depok. Kemarin, persis kemarin itu sempat ngobrol-ngobrol juga dengan salah satu tokoh ya. Nanti kita ngobrol sama Fayana. Nah, mungkin kita bisa mulai dulu deh dari Fayana nih, yang terakhir tadi aku ngobrol sama Fayana. Fayana 15 tahun, dari Depok, dan sebagai informasi buat teman-teman semua, ibu dan bapak, kakak-kakak, adik-adik semuanya, Fayana ini baru 15 tahun usianya. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Najwa Shihab ya? Iya, betul Kak. Pasti banyak sekali pengalamannya dengan momen ngobrol-ngobrol sama Kak Najwa Shihab. Boleh diceritain nggak kemarin seperti apa sih proses kamu men-take over dan ngobrol-ngobrol sebetulnya sama Kak Najwa Shihab? Oke, jadi sebelumnya aku izin mau sapa teman-teman dulu ya Kak. Jadi halo teman-teman semua, selamat siang, selamat sore. Buat teman-teman semua, buat kakak-kakak, buat ayah bunda yang mungkin juga nonton. Sebelumnya perkenalan lagi, nama aku Fayana. Dan aku ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak panitia, kakak-kakak dari Plan Indonesia, kemudian ayah bunda, kakak-kakak yang sudah memberikan aku kesempatan emas ini untuk bisa take over salah satu tokoh, yaitu Mbak Najwa Shihab. Nah, jadi waktu aku take over Mbak Najwa Shihab kemarin, aku sempat recording tanggal 6 Oktober 2020 sama Mbak Nana sekitaran jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan itu rasanya kalau ditanya senang atau enggak mungkin jawabannya enggak, pasti senang. Senang banget, cuma senangnya tuh beda gitu. Jadi ada deg-degannya, terus ada excited banget. Karena kan ketemu sama role model aku, sama orang yang emang menjadi inspirasi aku dari kecil kan ya Kak. Jadi emang senang banget sih, apalagi waktu tahu Mbak Nana nih orangnya humble banget dan aku bisa menyuarakan aspirasi aku dan cita-cita aku soal Freedom Online ini gitu Kak. Alfa, kemarin aku sempat ngecek juga tuh di YouTube-nya, karena YouTube-nya kan sempat diembargo, terus akhirnya di live langsung kita lihat gitu ya. Ada beberapa pesan penting, Fayana, buat Fayana dan mungkin teman-teman perempuan. Boleh dong disampaikan ada pesan penting apa sih dari Mbak Najwa Shihab buat Fayana dan mungkin teman-teman perempuan lainnya? Kalau dari kemarin, banyak banget sebenarnya pelajaran yang aku bisa dapetin dari Mbak Nana. Mbak Nana tuh menyampaikan banyak banget bahwa anak perempuan ini memiliki hak kesetaraan yang sama dengan anak-anak laki-laki, kemudian juga dengan orang-orang dewasa di luar sana. Dan ada satu pernyataan yang ini ngena banget sama aku sampai sekarang, yaitu yang tadi udah sempat disinggung juga sama Mbak Najwa, yaitu girls be brave,
but don't be stupid. Jadi ini pernyataan bahwa merepresentasikan bahwa anak-anak perempuan itu berhak bersuara dan berekspresi. Tapi kita harus tahu juga nih rambu-rambu dan berhati-hati dalam menyuarakan pendapat kita untuk meminimalisir dampak dari kekerasan berbasis gender online ini sendiri. Jadi Mbak Nana juga menyampaikan sih bahwa anak-anak perempuan itu memiliki hak selayaknya anak laki-laki. Selain itu, aku juga banyak belajar bahwa perempuan itu berhak menjadi pemimpin layaknya Mbak Nana, kemudian belajar akan ketekunan, cerdas, serta memperjuangkan hak anak-anak perempuan. Gitu sih, Kak. Banyak banget pelajarannya. Berarti luar biasa ya, kemarin sejam rasanya tuh kayak singkat banget pasti ya. Nggak terasa udah sejam aja gitu pasti ya. Iya, bener banget. Kayaknya terus-terusan ngobrol, karena rasanya pasti tadi kalau yang dibilang sama Fayana, excited tapi excitednya beda gitu. Oke, nanti aku kembali lagi ke Fayana nih, ngobrol-ngobrol sama Fayana ya. Okay. Aku akan ke Salwa. Halo Salwa. Halo Kak. Halo Salwa. Kemarin Salwa sempat IG Live, kalau nggak salah ya. Iya. Dengan siapa sih IG Live-nya? Boleh cerita dong sama teman-teman kita semua di sini. Jadi pada tanggal 6 tersebut, saya, Salwa, 16 tahun dari Kabupaten Kutai Timur, berkesempatan untuk live Instagram dengan Kak Angki Yudhistia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Kak Angki Yudhistia adalah salah satu staf khusus presiden di bidang sosial. Nah, waktu itu senang banget rasanya karena ini adalah kesempatan yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Kemudian pada saat sesi tersebut yang saya dapatkan adalah bahwa Kak Angki cukup terbuka dan cukup menerima tentang isu yang saya sampaikan kemarin, yaitu kebebasan berpendapat di dunia digital. Kemudian Kak Angki juga cukup menerima dan ingin membantu bahwa kita semua berhak mendapatkan akses yang sama di dunia digital. Baik, Salwa, boleh cerita nggak sama teman-teman yang ada di sini? Apa saja sih persiapan kamu sebelum kemarin ngobrol-ngobrol sama Kak Angki di IG Live Instagram itu? Persiapan aku kemarin yang pertama adalah pastinya mencari lebih dalam Kak Angki ini seperti apa. Dan setelah saya mencari tahu Kak Angki ini seperti apa, ternyata benar banget Kak Angki orangnya baik. Terus kemudian materi-materi yang saya siapkan untuk saya tanyakan kepada Kak Angki. Nah, kemarin ada pesan-pesan penting apa sih dari Salwa, justru dari Salwanya nih, ya bukan dari Kak Angkinya, tapi dari Salwa yang disampaikan ke Kak Angki sebagai anak perempuan dan dalam kaitannya dengan kekerasan berbasis gender online gitu. Apa aja sih yang kemarin Salwa sampaikan ke Kak Angki? Yang saya sampaikan ke Kak Angki melalui Instagram waktu itu adalah bahwa kita semua anak perempuan, termasuk anak perempuan disabilitas ini, memiliki kesempatan yang sama di dunia digital untuk menyampaikan ide ataupun gagasan yang kami ingin suarakan di dunia digital. Dan kemudian Kak Angki juga berpesan untuk kita semua bahwa memang benar kami perempuan ini juga memiliki hak yang sama dalam bidang apapun. Baik, terima kasih ya Salwa ya. Nanti kita ngobrol lagi sedikit sebentar. Saya akan ke Filia dari Kupang. 16 tahun Filia. Halo Filia. Halo Kak. Selamat sore. Sore. Nah, Filia kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama siapa sih saat take over? Aku ngobrol-ngobrolnya itu sama Kak Hana Al-Rashid. Dia salah satu influencer yang bergerak di isu-isu kekerasan seksual untuk mendorong anak-anak muda lebih memahami apa itu kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan dia juga adalah seorang aktris. Gitu, Kak. Aku belajar banyak dari dia, banyak-banyak cerita,
Dan ternyata aku sama Kak Hana itu juga sama, senang dengan isu-isu kesetaraan gender dan ingin supaya anak-anak muda, anak-anak perempuan, mereka bisa lebih mengerti apa itu kekerasan berbasis gender online ataupun bukan online, dan apa dampaknya terhadap anak-anak perempuan. Gitu, Kak. Pokoknya aku sama Kak Hana itu kayak punya satu misi yang sama untuk anak-anak muda zaman sekarang ini. Oke, berarti klop dong kemarin ketemu sama Kak Hana langsung? Iya, Kak. Oke, kalau kemarin ngobrol sama Kak Hana langsung itu, apa sih pesan-pesan yang Filia sampaikan kepada Kak Hana berkaitan dengan, karena tadi ternyata punya concern yang sama kan, di isu KBGO dan kekerasan terhadap perempuan gitu. Apa aja yang kemarin Filia sampaikan untuk Kak Hana? Yang aku sampaikan ke Kak Hana, kayak bukan cuma untuk Kak Hana, tapi untuk kita semua, bahwa jangan pernah malu untuk terlihat berbeda, dan jangan pernah malu untuk melaporkan apa yang terjadi kepada diri kita, dan jangan malu untuk supaya kayak orang tahu, orang lain tahu kalau kita mendapatkan kekerasan, jangan pernah malu, tapi dengan hal itu, kita menceritakan untuk membuat orang lain itu paham, dan mereka tidak mendapatkan hal yang sama seperti yang kita dapatkan, gitu, Kak. Wah, luar biasa sekali ya pesan yang kamu sampaikan buat Kak Hana ya, dan buat kita semua tadi, kalau kata Filia, jadi jangan pernah merasa malu untuk berbeda, dan yeah, kalau misalnya, dan tadi kalau misalnya kata Filia juga, kalau memang kamu berani, dan kita perlu berani juga untuk melaporkan apa yang terjadi, baik mungkin itu yang kita alami atau mungkin yang teman-teman alami. Begitu ya, Filia? Iya, Kak. Oke, baik. Lalu apa sih inspirasi yang kemarin Filia dapatkan dengan ngobrol-ngobrol sama Kak Hana? Inspirasi yang aku dapatkan karena Kak Hana juga pernah mengalami pelecehan di ruang publik, tapi Kak Hana itu nggak malu. Jadi itu, kuncinya itu. Kalau yang aku dapat, inspirasi yang aku dapat, jangan pernah malu untuk menyuarakan apa yang seharusnya kita suarakan, dan jangan pernah malu untuk terlihat berbeda dengan yang lain. Gitu, Kak. Itu sangat menginspirasi dari ceritanya Kak Hana itu, sangat menginspirasi aku, supaya aku terus berkarya, terus membantu teman-teman aku melalui media sosial ataupun tidak melalui media sosial. Itu sangat menginspirasi aku, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Filia. Mungkin sebelum saya ke Devi sama ke Patricia, jika ada teman-teman atau mungkin teman-teman media yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa di kolom Q&A atau kolom chat. Nanti saya bisa sampaikan ke 5 peserta atau anak-anak perempuan hebat ini ya. Saya akan ke Patricia. Halo, Cia. Hai, Kak. Halo, Cia. Dari Jayapura, Papua. Di sana udah jam 6 sore, ya? Iya. Nggak apa-apa, ditunggu sebentar. Nggak apa-apa ya, Cia, ya? Iya. Ya, Cia, kemarin take over akun Twitter-nya siapa sih? Ya, jadi kemarin aku take over akun Twitternya Pak Budiman, Sujatmiko selaku Ketua Umum dan Pendiri Inovator 4.0 Indonesia. Gimana perasaannya, Cia, saat kan satu-satu tuh, aku juga pantengin tuh Twitternya Mas Budiman juga tuh, dan itu semua Cia yang pegang selama kurang lebih 1 jam ya, Cia, ya? Iya, Kak. Ya, gimana perasaannya, Cia, saat Cia men-take over akunnya Pak Budiman saat itu? Jujur deg-degan, gugup, tapi excited dan senang juga. Karena ini kesempatan baru dan pembelajaran baru. Pembelajaran baru apa sih yang Cia dapatkan saat kemarin men-take over akun Twitter seorang Pak Budiman Sujatmiko, Cia? Pembelajaran untuk berani berekspresi di dunia digital. Oke, kemarin kurang lebih itu ada 1 jam mungkin ya, Cia, ya? Iya, Kak. Oke, pesan-pesan apa sih yang Cia sampaikan saat men-take over akun Twitternya Pak Budiman saat itu? Sudah saatnya bahwa anak perempuan harus mendapatkan tempat yang aman dan nyaman untuk berekspresi tanpa takut diintimidasi
ataupun mengalami diskriminasi. Oke, baik. Terima kasih, Cia. Nanti kita ngobrol lagi ya, Cia, ya. Sebentar ya. Saya akan menyapa yang terakhir, ada Devi. Halo, Devi. Halo, Devi. Devi, boleh di-unmute dulu? Ya. Halo, semua. Halo, Devi. Dari Maluku Utara, usia 16 tahun. Kemarin kamu take over apa dan siapa kemarin? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan. Jadi, tanggal 5 Oktober kemarin, aku diberi kesempatan untuk men-take over salah satu toko inspiratif dan berpengaruh di Indonesia, yakni yang terhormat Bapak Muhammad Farhan, anggota legislatif DPR RI Komisi 1. Gimana perasaannya kemarin saat kamu take over? Dan kalau nggak salah, sempat ngobrol juga dong ya sama Pak Farhan, iya. Devi. Gimana? Cerita dong. Sebelum take overnya kan aku sempat diskusi dan ada persiapan juga. Nah, persiapan itu kan belum bertemu langsung dengan Pak Muhammad Farhan. Aku pikir, wah pasti ini laki-laki ini gugup, pasti gugup. Tapi saat diskusi dengan Pak Muhammad Farhan, ternyata Pak Muhammad Farhan orangnya ramah, baik, dan menerima pendapat aku. Nah, pendapat-pendapat yang Devi sampaikan ke Pak Farhan kemarin apa aja emangnya? Nah, yang aku sampaikan ke Pak Farhan mengenai kebebasan berekspresi, freedom online, dan kekerasan berbasis gender online, yakni lebih spesifik ke tugas Bapak sebagai penampung aspirasi rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Aku tanya-tanya ke Bapak, apa kontribusi Bapak sebagai anggota DPR untuk sama-sama memerangi masalah anak perempuan kekerasan berbasis gender online. Oke, jadi kalau misalnya tadi dari data yang disampaikan oleh Mbak Nazla, tadi kalau misalnya Devi juga lihat ya, ternyata angka KBGO di Indonesia kan sudah sangat mengkhawatirkan ya, Devi ya? Iya, apalagi masa pandemi ini, meningkat berkali lipat. Betul sekali, meningkat berkali lipat. Karena yang biasanya di offline, kita jadi berkegiatan di online kan? Iya, jadi lebih rentan. Betul sekali, jadi lebih rentan. Karena mungkin hampir 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kita berkegiatannya online. Ya, benar. Iya, oke, Devi. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol sama Pak Farhan dan juga Pak Budiman Sujatmiko. Sebelumnya, saya coba buka kolom chat dulu ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan nih, sebentar. Dari Kak Sonya, dari Kompas. Ya, ada pertanyaan buat adik-adik nih ya, buat Salwa, buat Devi, buat Fayana, buat Filia, buat Patricia. Apa sih tanggapan teman-teman soal rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual? Terus ada pesan nggak buat DPR? Oke, ini pertanyaannya menarik. Dari Devi, Patricia, Fayana, Filia, dan juga Salwa, kemarin saat kita Girls Leadership Class, kita udah bahas ya soal RUU penghapusan kekerasan seksual. Semoga masih ingat ya. Nah, apa sih pendapat teman-teman? Oke, apa sih pendapat teman-teman? Saya coba mulai dari Cia, dari Patricia. Patricia, kemarin ikut kelas kita dong ya sebelum take over. Halo Cia. Halo Kak. Ya, pendapat Cia tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual gimana Cia? Kalau misalnya undang-undang itu berhasil diterapkan, itu sangat bagus sekali Kak. Anak-anak perempuan pastinya merasa aman dan nyaman, serta terlindungi, dan bebas berekspresi. Baik, terima kasih ya Patricia ya dari Papua kemarin men-take over akun Twitternya Pak Budiman Sujatmiko. Dan nanti saya coba
Oke, ini ada pesan, saya perlu ngobrol dulu nih sama Pak Budiman dan sama Pak Farhan. Baik, sebentar ya teman-teman berlima ya. Saya akan sapa Pak Budiman Sujatmiko dan Pak Farhan juga. Halo. Hai, saya Farhan, apa kabar? Halo, selamat sore. Ya. Selamat sore, Mas Budiman, Kang Farhan. Selamat sore, ya. Ya. Sore, sore semua. Mas Budiman, apa kabar? Makasih, baik. Di rumah terus. Gimana DPR, masih di rumah? Dirumahkan, Mas. Oh, ya, dirumahkan. Oke, baik. PHK, bukan PHK ya. Bukan, dirumahkan. Nggak bisa di PHK, Mas. Bisa di PAW, tok. Oke, baik. Saya nggak bermaksud mengganggu reuniannya Pak Budiman dan juga Pak Marani. Sebentar ya. Iya. Oke, saya ke Mas Budiman dulu. Halo, Mas Budiman. Selamat sore. Apa kabar? Sore, ya. Luar biasa, terima kasih dukungan untuk Plan Indonesia dan juga terutama bagi para anak perempuan luar biasa. Kemarin ya. Secara khusus kepada Patricia yang men-take over akun Twitternya Mas Budiman selama kurang lebih 1 jam. Mas Budiman, ya. Boleh cerita nggak? Kemarin gimana tuh saat memutuskan, oke, silahkan nih take over, nggak apa-apa. Itu gimana Mas Budiman? Ya pertama sebelum take over, sebelumnya, sehari sebelumnya, saya sempat ngobrol 1,5 jam apa ya, kalau nggak salah, dengan Patricia. Dan saya senang sekali karena saat mengetahui Patricia berusia 17 tahun, saya mencoba bernostalgia ketika saya juga berusia 17 tahun seusia Patricia. Dan dari cara berpikir Patricia, saya senang karena kegelisahan yang Patricia ungkapkan di usia sekarang tentang kebebasan berekspresi di dunia digital, tentang kepemimpinan kaum perempuan yang disampaikannya kemarin dalam dialog saya, mengingatkan saya juga saat saya berusia 17 tahun, saya juga punya kegelisahan yang sama, meskipun tidak spesifik tentang kasus gender, tapi tentu saja pada waktu konteks saya usia 17 tahun kan di masa Orde Baru ya, saya juga punya kegelisahan tentang kebebasan politik, kebebasan demokrasi yang tentu saja tidak ada pada waktu itu. Dan sekarang Patricia di usia 17 tahun mengungkapkan keprihatinan yang sama, khususnya dalam isu gender, di ruang digital. Saya senang bahwa Patricia punya pendapat yang otentik, ya, orisinal, dan mengumumkakannya dengan bebas, begitu ya. Dan saya tahu betul bahwa yang dia ungkapkan, dia tahu. Dia tahu apa yang dia ungkapkan. Dia tahu yang dia mau. Saya suka. Kalau ada remaja, yeah, usia 17 tahun misalnya, atau belasan tahun, tahu apa yang dia mau. Ini penting soalnya. Dan itu bekal loh. Oh, yeah. Karena banyak juga orang sudah setua saya gitu ya. Nggak tahu juga apa yang dia mau gitu ya. Yeah. Kerjanya jalanin maunya orang, kan repot. Kalau ada anak muda tahu apa yang dia mau, itu keren. Saya suka, ya. Yeah. Baik, Mas Budiman kan, Mas Budiman adalah Ketua Umum Inovator 4.0. Mm-hmm. Ya. Lalu pada periode DPR lalu, 2014-2019, Mas Budiman juga menjadi anggota DPR RI. Periode lalu. Dan waktu itu Mas Budiman juga menurut saya sangat vokal juga menyuarakan mengenai isu-isu desa. Sekarang dari desa ke kota nih, Inovator 4.0. Gitu okay. Kan? Apa sih yang Mas Budiman ingin lakukan sebetulnya di Inovator? Apa yang ingin Mas Budiman ubah gitu ya? Terobosan apa lagi yang Mas Budiman lakukan? Kalau waktu memperjuangkan Undang-Undang Desa itu, saya ingin menciptakan sebuah undang-undang yang memungkinkan community power dan financial power itu menyatu di tangan masyarakat desa. Kira-kira begitu. Yang ada di 74.954 desa se-Indonesia. Yang mencakup sekitar 125 juta rakyat Indonesia, yang mengcover sekitar 70% wilayah geografis Indonesia. Nah, saya ingin mereka yang tinggal di 74.954 desa itu sebagai community power sekaligus menjadi financial power. Kira-kira begitulah, ya. Kemudian tahun 2018 saya dengan teman-teman yang jauh lebih muda dari saya, yang pinter-pinter, usia 20 tahun, 30 tahun, yang banyak seperti saya juga asalnya dari desa,
itu udah mereka punya kesempatan belajar di luar negeri sampai doktor gitu ya, sementara saya nggak sampai doktor begitu, dengan ilmu yang menurut saya sangat dibutuhkan zaman ini untuk Indonesia. Ada ilmu komputer, ada ilmu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ada ilmu kuantum mekanik, ada ilmu saraf, rekayasa genetik, seperti yang ada yang seperti yang kemarin, ada perempuan dapat Nobel kimia, rekayasa genetik, ada orang Indonesia yang belajar itu juga di Oxford, ada juga teman kita yang ikut riset vaksin di Oxford juga untuk menangani virus. Nah, kita kumpulin, ada 300-an orang. Terus kenapa kita ngumpulin orang-orang itu, anak muda itu? Pertama, sebagai pribadi saya ingin belajar dari mereka. Karena saya percaya ya, ada ucapan seorang fisikawan Amerika ngomong gini namanya, Richard Feynman. Jika kamu masuk ke sebuah ruangan dan kamu menjadi orang yang pintar di ruangan itu, kamu berarti salah masuk ruangan. Nah, kamu harus masuk ke sebuah ruangan di mana kamu bisa belajar dari banyak orang. Nah, saya belajar dari anak-anak muda ini. Nah, anak muda ini saya kumpulkan supaya mereka menjadi brain power yang nantinya bisa membantu community power di desa-desa. Itu cita-citanya sih. Itu cita-citanya. Jadi, agar anak-anak muda Indonesia yang di luar negeri, beberapa sudah pulang ke Indonesia, ayo kita bantu desa, yuk. Desa sekarang sudah punya uang. Tinggal sekarang barangkali dengan uang mereka, mereka ingin memajukan pengetahuan, kesejahteraan. Nah, kalian belajar teknologi ini, bantu yuk. Bukan bantu gratis, secara profesional. Kira-kira begitu. Jadi kemana saya ngobrol dengan Patricia seperti itu, ayo di Papua lakukan hal yang sama. Kalau suatu saat saya tanya ke Patricia mau jadi apa, dia bilang mau kerja di bank, menjadi akuntan gitu, oke. Okay. Good luck, dan nanti kalau udah jadi, ayo bantu dong rakyat desa di Papua mengembangkan bisnis dengan ilmu akuntansimu sehingga keuangannya bagus. Kira-kira begitu yang saya dengan teman-teman lakukan. Begitu. Baik. Ya. Mas Budiman, pertanyaan terakhir. Bagaimana keterlibatan perempuan di dalam Innovator 4.0 yang Mas Budiman gagas itu? Dan pesan ya. Apa yang ingin Mas Budiman sampaikan mungkin untuk anak-anak perempuan, terutama dalam rangka perayaan Hari Anak Perempuan Internasional? Silakan Mas Budiman. Ya, perempuan-perempuan banyak. Ada Dini, Mbak Dini Purwono, yang sekarang jadi staf sus presiden juga, perempuan. Beliau seorang lawyer. Kemudian ada juga yang staf sus Kementerian Menteri Kesehatan juga, perempuan juga, seorang dokter. Ada juga seorang perempuan juga menjadi wakil sekjennya. Dia seorang CEO, direktur perusahaan kecerdasan buatan, AI. Kemudian kita lagi buat koperasi juga. Ada Koperasi Satelit Desa Indonesia, ada Koperasi Industri Kreatif Indonesia. Ketuanya juga seorang pelukis, seorang perempuan namanya Mbak Juliani Putra. Memang kita dorong agar perempuan ini muncul. Karena bagi saya, terus terang aja, women in science ini kurang ditonjolkan. Nah, kita ingin agar perempuan-perempuan yang bergerak dengan science, teknologi, bisnis itu muncul, bukan sekedar menjadi dalam tanda kutip istrinya DPR atau istrinya menteri, bukan seperti itu. Mereka juga punya kemampuan dan saya melihat mereka punya dedikasi yang luar biasa, punya idealisme. Dan saya sih berharap dengan ada banyak perempuan yang kita ajak di Innovator, kita libatkan di pembuatan koperasi, industri kreatif, ketemu dengan orang-orang desa, saya ingin mereka menjadi apa ya, inspirasi bagi perempuan-perempuan muda seperti Patricia dan anak-anak yang tadi, ya, Dasawa dan lain-lain, dan Fayana dan lain-lain. Karena apa ya? Kita butuh kejernihan, kita butuh kesetaraan, dan kita butuh kemajuan. Saya kira zamannya udah seperti itu. Nggak perlu lagi perempuan didiskriminasi atau di stigma macam-macam. Mereka bisa menjadi lebih baik dari orang yang menstigmanya. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Budiman buat perkenannya, kesediaannya kemarin mendukung kegiatan kami. Dan Patricia juga luar biasa kemarin ya Mas Budiman ya. Iya. Satu jam senang sekali. Suara dari timur. Ya, suara dari timur. Saya penting. Indonesia Timur. Ya. Baik. Terima kasih, Mas Budiman. Terima kasih. Ya, saya akan ke Kang Farhan selanjutnya. Halo, Pak Farhan. Hai, sore. Mas Budiman, hebat banget bisa ngumpulin segitu banyak orang pinter. Ya, untuk Indonesia lah.
Enggak, problemnya satu loh Mas, enggak banyak orang pinter yang percaya sama politisi, bahwa mereka bisa percaya sama Mas Budiman tuh hebat. Mungkin karena Mas Budiman udah berhenti dari DPR, baru mereka enggak percaya. Enggak, saya dulu bikinnya waktu masih di DPR. Oh, masih DPR, oh hebat. Tahun 2018, saya bilang, ini enggak ada hubungan dengan partai saya loh, enggak ada hubungan dengan partai saya loh. Di Inovator ada orang Nasdem, ada orang PSI, ada orang Golkar, ada banyak enggak berpartai. Saya tegas, saya ini enggak ada hubungan dengan partai. Jadi bebas. Keren. Oke. Kang Farhan, kumaha deh, Bang? Ya. Alhamdulillah, Pak Esu, kumaha sawang sulna. Terakhir kita ketemu Desember kemarin ya, Kang Farhan, di Summit on Girls. Udah lama banget ya. Iya. Dan berarti itu 2020 nggak tahu ngitung bulannya dari mana, bingung. Mulai tanggal 16 Maret 2020, disitulah sebetulnya tahun barunya 2020. Gitu, karena ya. 16 Maret itulah kita menyadari bahwa 2020 adalah bulannya pandemi. Baik, tapi insya Allah semua sehat di sana ya, Kang Farhan ya. Amin, mudah-mudahan. Yang penting kita mempraktekkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Memang ada sebuah berita duka, kita baru saja kehilangan seorang anggota DPR RI dari fraksi Gerindra yang wafat karena COVID-19. Dan tentu saja kita mengharapkan doa dari semuanya, pengampunan untuk beliau. Amin. Amin. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih Mas Budian. Kang Farhan, kemarin ngobrol-ngobrol sama Devi dari Maluku Utara, usianya baru 16 tahun. Berkenan untuk ngobrol di take over dan sebagainya. Boleh di-share dong, Kang Farhan, kemarin bagaimana ngobrol-ngobrol sama Devi? Saya marah. Oh, kenapa? Karena sambungan internet di tempatnya Devi jelek. Jadi saya langsung marah, saya langsung kirim email ke Menteri Kominfo, saya bilang ini nggak benar ini, gimana majuin perempuan. Internet aja di Maluku Utara susah setengah mati gitu, itu sebabnya Maluku Utara termasuk bagian dari daerah T3 yang memang harus kita majukan, terutama untuk akses internetnya. Mudah-mudahan sih sampai tahun 2022 nih, akses internet bisa di seluruh Indonesia kualitasnya sama. Apalagi kita punya digital dividend. Nah, berikutnya yang bikin saya seneng, untungnya berikutnya saya seneng. Saya seneng karena akhirnya ternyata kesadaran-kesadaran seperti ini dibangun dengan cara yang sangat baik. Artinya, berbeda dengan dulu saya sama Mas Budiman kali sama-sama sama-sama aktivis yang kalau informasi itu datangnya mesti datang dari bisik-bisik dulu, tidak ada verifikasinya. Bahkan kemudian kita pun dalam menyuarakan apa yang dalam pikiran kita, pendapat dan ekspresi kita pun harus diawali dengan bisik-bisik dulu. Jangan sampai nanti ya Mas Budiman lah pengalaman langsung yang merasakan bagaimana represinya pada masa itu. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa ada peningkatan yang signifikan selama lebih dari selama hampir 30 tahun ini, bagaimana sebetulnya kemampuan seseorang untuk menyampaikan pendapat sudah mulai meningkat sejalan dengan kesempatan yang dibuka. Nah, berbagai macam pendapat yang disampaikan sama Devi tadi memang sesuai dengan usianya yang ber-17 tahun. Tetapi yang saya menarik adalah bahwa 17 tahun udah punya kesempatan bersuara secara nasional. Wah, itu keren banget deh. Saya sih umur 17 tahun, kegelisahannya hanya satu. Kira-kira lulus SMA nggak ya? Masuk kuliah nggak ya? Gitu. Bukan isu-isu kesetaraan gender, jauh banget. Ya. Tapi artinya kita mau bilang bahwa membuka kesempatan, menciptakan kondisi-kondisi yang enabling environment itu mungkin dong di masa sekarang, terutama di teknologi industri saat ini, di teknologi digital serba cepat, meskipun infrastruktur menjadi tantangan. Mas Farhan. Betul sekali. Kalau mungkin sebelum 16 Maret 2020, mesti cari waktu minimal 3 hari untuk saya ke Maluku Utara atau Devi datang ke Jakarta. Kalau sekarang, terima kasih kepada teknologi dan terobosan pemikiran yang kita lakukan, akhirnya saya bisa ketemu dengan Devi dengan cepat, dan kemudian juga, walaupun agak sedikit tersendat, tapi paling tidak komunikasi itu terus terjadi dalam waktu yang bersamaan, atau istilahnya real time, dan juga insya Allah memberikan dampak yang luar biasa. Ya, baik.
Tapi teknologi atau media sosial salah satunya yang digunakan sama anak-anak muda terutama di usia 15-19 tahun yang angkanya cukup besar juga punya efek samping. Data itu yang tadi disampaikan juga sama Plan Indonesia gitu ya. Angka KBGO gitu ya, lalu juga kekerasan online semakin tinggi. Terutama berkaitan dengan keamanan digital. Mas Farhan mau menyampaikan sesuatu terkait itu? Ya. Saya sangat senang memang suara ini harus didengungkan terus. RUU PKS, ya, penghilangan kekerasan seksual, sekarang ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Karena apa? Karena di dalam DPR sendiri dan dalam pemerintahan sendiri, terdapat pemikiran-pemikiran konservatif yang menganggap bahwa kekerasan seksual adalah ranah pribadi yang tidak boleh dibuka dan tidak boleh ditangani secara kebangsaan atau kenegaraan, lebih kebudayaan aja gitu. Dan ini memang sangat mengkhawatirkan, karena apa? Karena akhirnya sikap-sikap seperti itu menjadi justifikasi dari pernikahan dini. Sedangkan kita tahu pernikahan dini ini lebih bikin sengsara perempuan daripada laki-lakinya. Dan kalaupun terjadi masalah kesehatan, dari mulai masalah kesehatan reproduksi sampai masalah kesehatan ibu dan anak, ya perempuan yang bermasalah. Nah, kekerasan seksual apalagi online, ini sering sekali kemudian dijadikan sebagai alat untuk atau bukti untuk melakukan stigmatisasi terhadap perempuan yang dalam tanda kutip, mohon maaf ya kalimat saya, kegenitan gitu. Ini sih nih kegenitan nih, jadi aja. Ini sih nih kegatelan, jadi aja gitu. Dan padahal pada kenyataannya dan juga pada prinsip-prinsip nilai kemanusiaan, mau orangnya genit, mau orangnya kegatelan, lah kalau memang si pelakunya nggak jahat sih ya nggak jahat gitu. Mau perempuannya ternyata baik-baik kayak kamu ya, atau ternyata luar biasa udah ditutupin segalanya, hampa ditutup daun pisang segala macam. Tapi kalau pelakunya niat jahat, ya jahat aja. Kejahatan itu akan selalu terjadi. Nah untuk itulah memang kita harus membangkitkan kesadaran. Kesadaran pertama mesti datang dari anak-anak perempuannya supaya betul-betul memperhatikan apa yang diupload. Kan bercandaan di antara kita para orang tua yang anak-anaknya remaja itu, kalau anak remajamu laki-laki, awasi apa yang dia download. Kalau anak remajamu perempuan, awasi apa yang mereka upload gitu. Jadi memang harus ada edukasi untuk self-empowerment. Di mana si anak-anak ini bisa menentukan dan melakukan penilaian mana konten yang layak untuk dinaikkan, mana konten yang layak untuk tidak dinaikkan, dan mana yang juga bisa diunduh. Gitulah kira-kira. Baik. Terakhir, Mas Farhan, mungkin saya kasih kesempatan buat teman-teman 5 peserta yang mungkin mau ngobrol atau mau nanya langsung sama Pak Farhan dan Pak Budiman. Pesan-pesan untuk anak-anak perempuan Indonesia yang luar biasa dalam rangka Hari Perayaan Anak Perempuan Internasional. Silakan, Kang Farhan. Saya sangat terkesan kepada Devi yang telah menjadi bagian atau contoh dari bagaimana sebetulnya anak-anak Indonesia, khususnya anak perempuan, sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Mungkin Devi tidak menyadari betapa pentingnya tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Bagaimana Devi dalam saat take over akun Instagram saya, memberikan statement yang sangat kuat tentang kepemimpinan perempuan di TNI. Itu tantangan loh, karena baru di 6 tahun terakhir, Akademi Militer membuka Taruna Putri. Sebelumnya belum pernah ada. Nah, jadi kita akan bisa mengharapkan dalam 15-20 tahun ke depan ada Panglima Kodam perempuan. Hebat nggak tuh? Nah, keren. Kemudian juga, keren ya bos? Keren. Nah, pada saat bersamaan. Menhan di satu negara Amerika Latin pernah perempuan. Menhannya pernah perempuan bahkan. Pernah kan? Ada di salah satu negara Amerika Latin, saya lupa. Nah, atau Spanyol. Jadi kita harus menyatakan bahwa pertahanan dan militerisme itu bukan lahannya laki-laki, tapi lahannya manusia gitu loh. Nah, ya. Dan yang Devi juga tidak sadari dan saya juga tidak sadari, 5 Oktober itu sebetulnya pada siang harinya terjadi sebuah proses politik yang luar biasa, yaitu bagaimana kemudian pada saat itu ya, kalau Devi menyadari, Devi itu terlibat atau berada di momen di mana saya itu ada di dalam panitia kerja Undang-Undang Cipta Kerja.
saya tuh galaunya setengah mati itu hari itu tuh. Tapi untunglah sosial media saya di take over sama Devi. Jadi enggak ada menyerang saya dan membuli saya. Terima kasih ya Devi. Oh, Devinya kena bully ya. Devinya enggak kena bully, enggak ada yang berani, Bos. Oke. Iya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Farhan, Pak Budiman, tunggu sebentar. Saya masih ada waktu kurang lebih 3 sampai 5 menit. Saya mau kasih kesempatan mungkin buat Fayana, Cia, Salwa atau mungkin Filia dan Devi. Ada yang mau bertanya enggak nih? Fayana mungkin, Cia, Salwa, Filia, Devi. Ada Pak Farhan di sini, ada Pak Budiman di sini. Jangan nanya Omnibus Law ya, waktu udah mau habis. Oke, silakan. Devi mungkin atau Patricia? Ayo dong. Jangan ada ragu. Ngeritik juga nggak apa-apa, mengkritik. Mengkritik juga nggak apa-apa tadi. Apa-apa. Silahkan. Tadi Innovator 4.0 berarti Pak Budiman, berarti mungkin dong, boleh ngeritik. Kalau misalnya teman-teman boleh. Perempuan ini, apakah harus yang sudah lulus kuliah? Kenapa? Ada juga yang tidak lulus sekolah, maaf, tidak kuliah, tapi dia ternyata kita anggap sebagai seperti MacGyver. Teman-teman nggak tahu MacGyver itu siapa. MacGyver itu seorang yang ahli ngoprek dan bisa bikin alat apapun dari sederhana kemudian menjadi satu alat yang canggih. Itu MacGyver. Mungkin ikutan ya. Mas Budi, ini kalau aku diizinkan sebetulnya mungkin Mas Budi bisa ngasih kayak semacam pencerahan buat siapa? Buat kita. Tapi tentu tantangan terbesar adalah sekarang ini menghadapi bagaimana pemberdayaan perempuan di desa. Mulai dari pernikahan dini, perundungan online yang tidak bisa kita identifikasi karena jauh di pelosok sana, sampai ke pada akhirnya adalah pemberdayaan perempuan sebagai pemimpin di desa. Gimana, Mas? Pertama begini, kalau kita mau tabrakan dengan budaya yang ada, itu lebih banyak mudaratnya. Kalau kita memaksakan konfrontasi yang ada, lebih baik mudaratnya, ya. Karena usaha pemberdayaan perempuan di desa itu bukan kali ini aja isunya, sudah lama begitu. Tapi ada dua cara yang saya melihat ketika saya banyak berinteraksi pemberdayaan di desa. Dua jalur atau dua entry point yang ketika perempuan masuk situ, itu relatif nggak bisa dilawan kalau perempuan sudah mulai menonjol. Itu kalau udah masuk dunia bisnis, dan masuk dunia ilmu pengetahuan, teknologi, terutama teknologinya, ya. Kalau mereka creating sesuatu, menciptakan sesuatu, itu dilakukan oleh perempuan, sekumpulan perempuan misalnya, dan itu misalnya mengatasi persoalan kelangkaan air, mengatasi persoalan akses internet, itu ya. Ketika itu perempuan melakukannya, dan laki-laki nggak ada, susah untuk mereka kemudian memaksakan feudalismenya. Wah, ini perempuan keren. Saya ingat di Tasik apa ya, kalau salah. Saya lupa tokohnya siapa. Itu perempuan tua, ibu-ibu yang kemudian membuat jalur air supaya desa kekeringan itu mendapatkan air. Saya lupa namanya, dari Tasik atau Ciamis itu ya. Dan perempuan itu dihormati. Jadi menurut saya jalur bisnis dan jalur teknologi tepat guna, kalau itu perempuan bisa mempelopori di desa, itu nyerah deh. Lo mau sok tahu apa sama orang yang doing something yang berguna banget untuk rakyat, untuk komunitasnya. Karena masalah perempuan ini masalah komunitas juga sih. Bukan soal aturan ya. Kalau soal aturan, menurut saya aturan kita cukup bagus. Ini masalah kita adalah soal sistem nilai. Saya kira itu. Baik. Ya. Ini waktunya ternyata sudah habis, tapi saya sekali lagi berterima kasih untuk Pak Farhan, Pak Budiman, ya, dan untuk Payana, Patricia, Devi, Salwa, dan juga Filia. Terima kasih luar biasa di sesi pertama ini. Ngobrol-ngobrol kita dengan 5 anak luar biasa dan tentunya support, dukungan, komitmen dari Pak Farhan dan juga dari Pak Budiman yang terus mendorong pemberdayaan anak perempuan untuk bisa menjadi pemimpin. Tidak hanya nanti, tapi bisa kemarin dilakukan di takeover dalam rangka Hari Anak Perempuan Internasional. Terima kasih semuanya.
Terima kasih. Mas Farhan. Ya. Oke, sebelum ditutup, kita foto bersama dulu Pak Farhan, Pak Budiman, dan lima teman-teman lainnya dengan Budini dan juga Mbak Nazla. Kita foto bersama dulu ya. Sambil foto-foto ada yang nanya tuh barusan, saya dukung RUU PKS apa enggak? Oh, itu bukan dukung lagi, itu udah tugas saya. Untuk memastikan bahwa RUU PKS itu harus lolos di program legislasi. Baik. Cuman memang di badan legislasi masih ketahan. Kita tunggu aja. Baik. Terima kasih Pak Farhan komitmennya. Amin. Baik, mari kita foto bersama dulu. Silakan rekan-rekan panitia. Oke. Saya akan berbentuk pimpin. Oke. Silakan menatap ke arah kamera. Oh, menatap loh dia. Kita tatap ke arah kameranya, senyum. Ya, oke. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Siap. Ya, sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya pamit semuanya. Devi, salam untuk orang tuamu di Maluku Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian sesi pertama diskusi kita pada sore hari ini. Masih ada sesi kedua. Sebelumnya saya akan kembalikan dulu kepada Kak Guster. Silakan Kak Guster. Terima kasih kali ya. Teman-teman, mohon bersabar ya, jangan pergi dulu, jangan kemana-mana. Kita dengarkan sebuah lagu dari Lala Karmela. Lala Karmela adalah seorang penyanyi yang juga mendukung gerakan Girls Takeover 2020 dengan judul lagu Satu Jam Saja. Silakan. Jangan berakhir, aku tak ingin berakhir. Satu jam saja, ku ingin diam berdua, mengenang yang pernah ada. Jangan berakhir, karena esok takkan lagi. Satu jam saja, hingga ku rasa bahagia, mengakhiri segalanya. Tapi kini tak mungkin lagi, katamu semua sudah tak berarti. Satu jam saja, itu pun tak mungkin, tak mungkin lagi. Jangan berakhir, sebentar lagi. Satu jam saja, izinkan aku merasa, rasa itu pernah ada. Jangan berakhir, karena esok takkan lagi. Satu jam saja, hingga ku rasa bahagia, mengakhiri segalanya. Tapi kini tak mungkin lagi, kata.
matamu semua sudah tak berarti. Oh yeah, satu jam saja itu pun tak mungkin, tak mungkin lagi. Lala Carmela untuk penampilan yang luar biasa menghibur kita sore hari ini. Baiklah, sore ini juga kita telah mengundang berbagai pihak untuk berdiskusi bersama kita menanggapi apa tadi diskusi yang pertama. Langsung saja, halo Kak Kalia. Halo Kak Gustar, ketemu lagi kita. Ketemu lagi kita. Langsung saja Kalia untuk diskusi berikutnya. Silakan Kalia. Baik, terima kasih Kak Gustar. Teman-teman, adik-adik, kawan-kawan, kakak, ibu, dan bapak, kurang dari satu jam lagi aja kok untuk mendengarkan sesi kedua ini ya. Tadi kalau Kak Lala, satu jam saja. Nggak mungkin bisa kurang dari satu jam. Tapi ini penting sekali untuk diskusi di sesi kedua kita. Saya akan memperkenalkan satu persatu narasumber kita pada sore hari di sesi kedua ini. Yang pertama ada Ibu Valentina Ginting. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak Lia. Halo, Ibu lagi di perjalanan ya, Ibu? Iya. Terima kasih luar biasa, Ibu sudah meluangkan waktunya bagi kami. Ibu Valentina adalah Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan yang kedua, Ibu Mariam Barata. Ibu Mariam, selamat sore. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Lia. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Ibu Mariam dari Kominfo selaku Direktur Tata Kelola Informatika. Terima kasih Ibu Mariam sudah berkenan bergabung bersama kami sore hari ini. Dan ada Pak Langgeng Utomo. Selamat sore Pak Utomo. Selamat sore Mbak. Dari Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri. Ya, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya dan menunggu di sesi kedua ini. Lalu berikutnya kita ke Kak Anindya Restuviani atau Kak Vivi. Halo Kak Vivi. Halo, dengar gak suaraku? Dengar? Oke kok Kak Vivi. Kak Vivi dari Holoback Community Jakarta, juga dari Jakarta Feminist Discussion Group dan juga Women's March Indonesia. Terima kasih ya Kak Vivi sudah gabung lagi bareng kita. Dengan senang hati. Dan yang terakhir adalah Kak Tika, Gustika Yusuf Hatta. Halo Kak Tika. Selamat sore. Ketika dari Girls Peace and Security. Iya. Oke, baik. Saya akan ke Ibu Valentina dulu, Ibu. Ya, silakan Bali ya. Apa ya, yang bisa apa tanggapin nih kalau menurut saya semuanya sudah ya, keren Ibu. Ini anak-anak semua. Saya belum nanya, Ibu udah langsung excited, Bu. Langsung bilang pokoknya keren. Dengar apa yang disampaikan ya sama anak tadi. Artinya di zaman saat ini anak-anak itu sudah paham tentang gender. Kalau dulu saya ingat sekali teman-teman bahwa untuk memperjuangkan kata-kata gender saja itu bukan main susahnya. Karena pasti urusannya perempuan ya. Iya. Terima kasih Mbak. Baik, nanti saya ke Bu Valentina lagi sebentar. Saya selanjutnya ke Kak Tika. Halo Kak Tika. Halo. Sore.
Ya, sore. Tadi mungkin Kak Tika sempat perhatikan juga ada hasil riset yang dipaparkan oleh PLAN Indonesia berkaitan dengan isu keamanan digitalnya, gitu ya, yang cukup tinggi sekali angkanya. Dari Global Peace and Security, mungkin Kak Tika ada tanggapan? Ya, sebenarnya tadi itu menarik banget ya risetnya yang disampaikan, karena sebagai perempuan, saya juga merasakan sendiri. Dan walaupun umur saya sudah di atas 26 di atas 18 tahun, sekarang saya 26 tahun, saya merasa hal-hal yang saya punya ketika 16 tahun itu kadang masih dibawa-bawa, dan saya nggak bisa membayangkan mentalnya perempuan terutama anak-anak yang masih di bawah 18 tahun ketika mengalami perundungan seperti itu. Dari Girl Peace and Security juga, memang kan sebetulnya ini saya dan satu teman saya membuat sebuah inisiatif baru, karena keamanan nasional itu jarang dibicarakan dengan konteks perempuan, terutama girls. Gitu. Kita baru sadar keamanan ketika sudah misalnya mau masuk kuliah atau bagaimana. Dan sepertinya ini memang menjadi perhatian khusus. Karena cyber security itu satu topik yang kayaknya tuh banget gitu, istilah istilah simpelnya. Jadi saya banget sih tadi saya perhatikan dan catat beberapa di catatan saya. Ya, kemarin kan Kak Tika sempat ikutan campaign kita tuh yang hashtag free to be online. Ya, ada pesan-pesan gak sih yang mau Kak Tika sampaikan terutama ke teman-teman anak perempuan dalam rangka Hari Anak Perempuan Internasional, Kak Tika? Sebenarnya gini, kebebasan pendapat itu juga berarti kita harusnya bisa membuat orang merasa nyaman, tapi kita juga harus nyaman. Jadi dalam arti begini, let's not bully others if you don't want others to bully us. Jadi reciprocity lah di situ. Selain itu, ketika kita memang memiliki suatu pikiran dan lain, baiknya tuh selalu gitu. Jadi itulah I think that's the essence of freedom of speech. Tapi juga apa yang diperjuangkan, kebenaran atau bagaimana misalnya RUU PKS yang sekarang yang sedang dibicarakan kemarin di komunitas, merakan aja gitu, tidak perlu takut misalnya orang bilang anak kecil kamu ngertinya apa sih gitu, padahal kita melihat misalnya seperti Malala atau bahkan Israhir sih yang umur berapa belas tahun, saya lupa, sekarang dia umur 17 tahun, tapi dia itu masuk ke dalam daftar, saya lupa Forbes atau Times, tapi dia itu menjadi salah satu leader politik yang paling berpengaruh gitu, dan dia masih di bawah 18 tahun, ya dia masih girl, masih anak perempuan hitungannya. Ada juga yang anak-anak yang, di Amerika Serikat yang berkampanye untuk menurunkan kekerasan against gun violence. Jadi sebetulnya suarakan aja gitu isu-isu yang menurut kalian penting, apakah itu kekerasan, apakah itu climate change, apakah itu tentang otonomi tubuh. So don't let others suppress you, dan selalu terbuka dengan diskusi. Tapi ketika diskusi itu memang gimana ya, kadang memang ada orang-orang yang di internet yang dengan sengaja jahat gitu, kalau memang itu sedang menguras tenaga terus bikin kita rasanya atau masih diblok aja orang yang nggak apa-apa gitu, menurut saya, karena I think that is one of the ways, itu salah satu cara bagaimana kita itu bisa menjaga kayaknya itu ketenangan gitu ya di kehidupan online. Jadi setiap orang ada cara-caranya sendiri itu. Ya, baik. Dan karena bicara soal ketenangan tadi, sebetulnya semakin tinggi juga tingkat stres yang dialami oleh generasi muda, makin muda lagi sekarang, karena keterpaparan di media sosial diakibatkan karena bullying. Bukan begitu, Kak Tika? Menurut Kak Tika gimana? Benar banget. Tadi kan sudah ada itu ya riset yang ditunjukkan, risetnya PLAN, dan ada angka-angkanya semua di situ. Mungkin saya tidak akan mengulang apa yang sudah dikatakan di riset, cuma
saya bisa berkaca dengan pengalaman pribadi gitu. Jadi pernah karena tahun lalu karena musim politik dan lain-lain, saya dapat ancaman pemerkosaan dan ada beberapa screenshot yang saya masih simpan. Saat itu kan, dan di riset tersebut dikatakan bahwa kekerasan berbasis gender yang online itu bisa membuat seseorang untuk mengisolasi diri dan pindah-pindah gitu, kerjaan atau sekolah atau bagaimana, dan itu dialami orang yang di atas 20 tahun. Kalau saya boleh jujur, karena kebetulan waktu 2018 itu mengalami ibaratnya rasanya tuh kayak ikan di dalam akuarium yang segala apa ya, segala langkahnya tuh diamati. Ada satu titik di mana saya itu sedikit takut untuk melamar pekerjaan, untuk bertemu orang baru, dan terutama di pekerjaan ini sih yang membuat saya paling takut, apalagi dengan adanya cancel culture ini. Yang menurut saya cancel culture itu sebetulnya tidak selalu bermasalah jika orang itu sudah melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal dan menyakiti orang gitu. Misalnya dengan gerakan Me Too dan cancel culture yang ada, for me it makes perfect sense gitu. Ketika orang sudah memerkosa orang lain dan mereka di cancel, itu masuk akal banget. Tapi ketika kita meng-canceling hal-hal kecil padahal orang itu masih belajar, itu ketika saya merasa bahwa apa ya, dunia cyber itu kadang tidak aman. Jadi kalau untuk saya sendiri, saya punya apa ya, teman-teman dekat yang bisa saya percaya, dan kebetulan saya juga berprivilege memiliki ibu yang saya benar-benar bisa bertukar pikiran. Jadi ketika ada sesuatu, saya kasih tahu kepada ibu saya sedang mengalami ini dan dia mengerti. Tapi saya juga tahu bahwa tidak semua orang bisa dekat dengan orang tuanya. Tapi selain itu mungkin cara mengatasinya juga support group yang spesifik tentang spesifik membicarakan perempuan dan kekerasan, saya rasa sudah banyak di internet juga. Jadi I think what's important is mitigation juga sih dalam apa ya bernavigasi gitu di dunia cyber ini. Baik. Terima kasih Kak Tika udah berbagi ya sama kita sore hari ini, and we are with you. Saya ingat sekali waktu itu tahun 2018, masa-masanya kalau nggak salah Pilpres, kalau nggak salah waktu itu ya Tika ya, dan cancel culture seperti yang tadi Kak Tika bilang gitu ya, terutama mungkin teman-teman yang baru belajar lagi mau tweet atau apa hal-hal katakanlah untuk merespon isu sosial gitu ya, lalu kemudian bisa di tanda kutip mungkin dibully rame-rame gitu ya. Tapi terima kasih Kak Tika sudah berbagi sore hari ini, dan untuk teman-teman perempuan tadi pesan dari Kak Tika bukan berarti kemudian jadi diem aja, tapi justru mencari cara untuk menavigasi untuk tetap bersuara. Ya, terima kasih Kak Tika. Maaf saya harus pergi duluan karena ada kerja setelah ini. Buat teman-teman yang di sini semoga dapat belajar banyak dari webinar ini, dan terima kasih untuk panitia sudah menyelenggarakan ini. And happy International Day of the Girl Child. Terima kasih Kak Tika sudah meluangkan waktu dan berbagi bersama kami. Terima kasih ya Kak Tika sore hari ini. Baik, saya akan ke Ibu Mariam. Ibu Mariam, selamat sore lagi, Bu. Selamat sore, Mbak Lia. Komitmen Kominfo tidak diragukan deh untuk mendukung kerja-kerja Plan Indonesia, terutama dari tahun lalu, karena kami sempat juga take over Pak Rudiantara selaku Menteri Kominfo tahun lalu ya, Ibu. Ya. Terima kasih luar biasa dukungannya sampai dengan hari ini. Ibu Mariam, tadi berkaitan dengan hasil riset yang diluncurkan oleh Plan Indonesia. Silakan, Ibu. Hasil risetnya itu menarik juga. Sebenarnya tahun lalu juga kita pernah berusaha sebenarnya menggandeng semua asosiasi ya, komunitas dari yang terkait dengan kekerasan terhadap wanita, di mana kita waktu itu juga membuat suatu pertemuan tentang bagaimana sih apa yang pernah dilakukan oleh kaum perempuan terkait dengan kekerasan di media online. Nah, waktu itu memang kita juga banyak mendapatkan masukan, dan kita waktu itu juga menggandeng beberapa asosiasi. Dan di situ sebenarnya yang kita harapkan adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap pemerintah. Ya. Sehingga pemerintah harus melakukan apa. Tapi tadi saya sudah mendengar juga
tim Mas Farhan, Mas Farhan, bahwa sekarang ini sedang disusun tentang RUU PKS penghilangan kekerasan seksual. Ya. Tetapi untuk sementara ini, kami di Kominfo ini sebenarnya ada beberapa hal yang kita lakukan adalah bagaimana untuk melindungi kaum perempuan ataupun anak-anak di dalam ranah media online. Ya, pertama kita memang didukung dengan adanya regulasi, ya. Regulasi kita mencoba kita membuat satu regulasi yang bisa melindungi, misalnya meskipun saat ini juga masih bentuknya RUU, yaitu tentang pelindungan data pribadi. Karena tadi tidak terlepas media online itu dengan share data pribadi. Ya, mungkin ada salah satu faktornya kekerasan terhadap kaum perempuan atau anak-anak yang masih 15 sampai 20 tahun itu banyak men-share data pribadinya. Entah mungkin karena memang ingin eksis atau memang ingin menampilkan atau untuk komunikasi, itu banyak men-share data pribadi. Nah, data pribadi inilah yang kemudian bisa digunakan untuk kejahatan-kejahatan di media online, kejahatan-kejahatan seksual. Nah, inilah yang kemudian pemerintah mencoba menyusun yang namanya RU Perlindungan Data Pribadi, di mana data pribadi itu dilindungi atau meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya dalam melindungi data pribadinya sendiri. Nah, selain itu juga kita juga perlindungan data pribadi itu mengatur untuk media sosialnya. Jadi di mana media sosial ini punya peranan penting terhadap konten-konten yang ada di dalam medianya. Nah, di sinilah juga media sosial kita berikan juga ketentuan bahwa mereka itu juga harus menjaga data pribadi untuk dari pengguna media sosial tersebut. Selain dia juga harus melakukan moderasi konten. Karena tadi kekerasan-kekerasan terhadap perempuan itu juga dikarenakan konten-konten yang ada yang sering muncul di media sosial. Inilah menjadi tugasnya media sosial untuk melakukan moderasi konten yang terkait dengan hal-hal yang dilarang. Selain itu juga kita untuk itu dalam bentuk pengawasannya kita juga meminta setiap media sosial itu untuk melakukan yang namanya dia kita sebut sebagai penyelenggara sistem elektronik yang harus melakukan pendaftaran. Nah, kalau dia melanggar itu bisa dilakukan penutupan akses. Ini cara pengawasan kita di pemerintah, bagaimana kita juga mengawasi si media sosial itu supaya tidak melanggar atau tidak memuat konten-konten yang bisa membangkitkan kekerasan-kekerasan terhadap perempuan ataupun terhadap anak-anak. Selain itu mungkin yang saat ini kita lihat dari survei yang dilakukan kemarin itu kita mendapatkan data lagi bahwa ternyata tadi juga banyak anak yang masa bodoh ya dengan adanya pelecehan seksual karena ketakutan. Nah, ini ketakutan untuk melapor ataupun kita melaporkan malah nanti kita yang kena seperti beberapa kasus sebelumnya. Betul. Kita melaporkan tapi ternyata malah menjadi tersangkanya. Nah, inilah kita mungkin di sini kita fungsinya adalah melakukan tadi edukasi dan literasi pada masyarakat terkait dengan hal-hal bagaimana untuk memanfaatkan media sosial sepositif mungkin. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Lia. Baik, terima kasih Bu Mariam. Tunggu sebentar ya, Bu ya. Sebentar saya akan ke Pak Utomo dulu. Sore lagi, Pak Utomo. Selamat sore, Mbak Lia. Iya, Pak Utomo tadi juga menyambung dari yang disampaikan oleh Bu Mariam berkaitan dengan penegakan hukum, Pak. Jadi kan juga salah satu dari hasil riset kami rekomendasinya adalah bagaimana agar tentunya penegakan hukum begitu ya Pak berkaitan dengan kekerasan yang terjadi di ranah online ini bisa betul-betul dijalankan dengan adil gitu Pak. Apalagi ketika ada pelapor malah efek sampingnya bisa jadi mereka dikriminalkan begitu. Tanggapan dari Pak Utomo? Baik Mbak. Begini Mbak, kita saat ini kan berada di dunia digital ini. Jadi apalagi dengan adanya pandemi ini, saya kira kita semua tahu dan kita bisa melihat segalanya dilakukan secara digital nih, secara online. Nah, kalau kita lihat kejahatan di dunia cyber, khususnya di yang menimpa anak-anak perempuan kita maupun yang lain, ini
yang kami temui ini banyak terkait dengan apa ini pornografi ini, kemudian di pemerasan-pemerasan dengan pelecehan secara online gitu. Ya modusnya salah satunya dengan membuat akun fake yang seakan-akan tuh dikenal oleh anak-anak itu, menyamar sebagai gurunya, kawannya, dan sebagainya gitu, Mbak. Nah ini perlu tentu memang harus apa ya memberikan edukasi kepada anak-anak kita bagaimana kalau saya istilahkan tuh bijak menggunakan medsos. Nah kadang-kadang kata-kata bijak ini, Mbak, ini kita dalam menangani perkara apa yang terkait dengan kejahatan anak-anak ini, kadang kata-kata bijak menggunakan medsos ini belum dipahami oleh anak-anak kita, adik-adik kita yang umur antara 8 tahun sampai dengan kira-kira 14 atau 15 tahun. Nah ini mungkin lebih saya sampaikan supaya mereka di dalam menggunakan katakanlah handphonenya atau katakanlah beronline ria ini, mungkin orang-orang dekatnya harus mengkontrol gitu, Mbak. Sehingga apa yang dia lakukan atau pengaruh-pengaruh yang dia dapat ini sedini mungkin bisa bisa diketahui oleh orang terdekatnya gitu. Nah, kemudian kalau yang berbicara yang 15 tahun ke atas, kalau saya katakan bijak menggunakan medsos ini, mereka sudah agak lebih paham, tapi terkadang-kadang dengan pengaruh-pengaruh pelaku-pelaku ini mereka bisa dikelabui juga gitu. Misalnya nih yang menggunakan akun fake terus kemudian mengirimkan foto-foto yang kemudian dipancing dan sebagainya gitu. Nah, ada juga Mbak yang lebih banyak itu di antara usia 15 sampai dengan 18 atau kurang ini, mereka terlibat hubungan asmara, kemudian saling mengirim foto-foto yang katakanlah melanggar susila, kemudian mereka putus, kemudian di-share dan sebagainya. Nah, maka dengan hal ini saya sampaikan bahwa adik-adik kita ini tentunya juga harus berhati-hati betul, bijak betul, bahwa dia ditampil di ranah publik online, ranah publik digital, sehingga ketika memberikan konten-konten yang tidak baik atau konten-konten yang melanggar asusila, itu dengan mudahnya kemudian di-copy, di-share ke medsos dan sebagainya. Saya kira gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Utomo untuk tanggapannya. Saya akan ke Kak Vivi. Halo, Kak Vivi. Hai. Gimana, Kak Vivi? Tadi kita sudah ada paparan juga tuh berkaitan dengan riset yang dilakukan oleh Plan Internasional. Jadi ternyata kan memang di tengah pandemik angka KBGO semakin meningkat. Dan di Indonesia juga angkanya semakin meningkat sebetulnya. Ada tanggapan nggak dari KVV, terutama dari Holoback dan teman-teman, terutama teman-teman komunitas perempuan juga berkaitan dengan ini? Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan? Thank you banget Mbak Lia. Aku tadi waktu ngedengerin Mbak Nazla memberikan paparan tentang report yang dibuat sama teman-teman PLAN. Sebetulnya ini hasil survei ya, berarti ya hitungannya. Sebetulnya tuh aku merasa banyak sekali ada kecocokan dengan survei yang pernah kita lakukan. Jadi Holoback Jakarta itu merupakan sebuah organisasi, buat teman-teman yang nggak tahu, sebuah komunitas di mana kita fokus untuk mengakhiri kekerasan di ruang publik. Termasuk salah satunya adalah di ruang publik, yaitu ruang online atau media sosial juga termasuk ruang online itu sendiri, di mana kita waktu itu tahun 2018 Holoback Jakarta bersama dengan Koalisi Ruang Publik Aman kita pernah melakukan survei mengenai pelecehan seksual di ruang publik. Tapi di saat kita tahun 2018 itu tren kekerasan berbasis gender online belum semarak sekarang. Jadi waktu itu di saat kita melakukan survei pelecehan seksual di ruang publik, kita belum memasukkan tentang kekerasan di ruang online. Jadi dengan adanya report yang dibuat oleh teman-teman PLAN Indonesia, betulnya itu melengkapi banget survei yang sudah kita buat tahun 2018 kemarin. Jadi kayak apa ya,
ada fill in the gap yang waktu itu kita belum sempat kepikiran. Jadi terima kasih banget teman-teman Plan sudah istilahnya apa ya, menambahkan apa yang selama ini kita rasa menjadi concern dari teman-teman perempuan. Nggak hanya teman-teman perempuan sih, sebetulnya banyak juga teman-teman laki-laki yang sudah sadar terhadap isu ini. Dan kembali lagi, itu sih, apa namanya, kayak tadi aku ngeliat kayak hasil-hasilnya, itu sebetulnya juga cocok banget dengan hasil survei yang sebetulnya selama ini kita juga sudah, apa namanya ya, yang sebetulnya itu kayak, apa ya, merefleksikan apa yang selama ini sebetulnya terjadi di masyarakat. Jadi ada semacam afirmasi kayak, oh ya, jadi ternyata ini nggak cuma perasaan gue. Data juga menunjukkan hal yang istilahnya, oh ini memang benar-benar terjadi kayak gitu. Jadi kayak salah satu contoh yang menurut aku tuh cocok banget dengan survei kita adalah di mana survei kita itu respon, jadi kita waktu itu respondennya memang nasional di Indonesia, di mana kita punya sekitar 62 ribu responden nationwide yang dari, kalau misalnya tadi teman-teman kalian menunjukkan bahwa satu dari dua anak perempuan atau setengah, lebih dari setengah anak perempuan itu pernah mengalami kekerasan di ruang online. Dan di survei kita menyebutkan bahwa satu dari dua responden kita mengalami kekerasan pertama kali sebelum mereka menginjak usia 16 tahun. Jadi ini ada kecocokan kan, berarti di mana di ruang publik yang tadi ya bentuknya offline, anak perempuan itu rentan, tapi begitu kita masuk ruang online menunjukkan bahwa kerentanan perempuan, anak perempuan khususnya, itu juga sangat tinggi. Di mana ternyata waktu di surveinya teman-teman Plan, di laporan teman-teman Plan menunjukkan bahwa kayak, oh ternyata perempuan itu malah jauh lebih rentan di saat kita berada di ruang online, di mana tadi 27 kali lebih rentan kalau misalkan di ruang publik secara offline. Survei kita menunjukkan perempuan itu 13 kali lebih rentan. Jadi ini mungkin karena pandemi juga ya Mbak ya, jadi akhirnya mau nggak mau ruang publik itu benar-benar berubah. Yang biasanya kita bergerak di ruang offline, kita di jalan, kita di public transportation, tapi kayak sekolah, kerja, mungkin teman-teman anak perempuan juga ada yang sudah melakukan magang dan segala macam, itu semua pindah ke ruang online. Maka dari itu, aku rasa harapan aku sebetulnya di saat aku tadi membaca, mendengarkan paparan dari Mbak Nazila juga, sebetulnya ini bisa menjadi apa ya, bekal tambahan buat kita sebetulnya untuk menguatkan bahwa kita ingin menunjukkan adanya urgensi buat Indonesia untuk punya undang-undang yang bisa memberikan perlindungan lebih terhadap perempuan, khususnya korban kekerasan seksual. Karena kita dari Holbeck Jakarta sendiri dan aku secara pribadi, ada kita sering sekali melakukan pendampingan untuk teman-teman yang merupakan korban kekerasan seksual dan juga untuk teman-teman yang mengalami kekerasan berbasis gender online, di mana seringkali teman-teman ini takut untuk melaporkan ke kasus kekerasannya, kayak tadi Bu apa namanya, yang dari ibu yang dari Kominfo sudah sempat menjelaskan bahwa ya tadi bahkan kriminalisasi terhadap teman-teman yang mau melapor tentang kasus kekerasan berbasis gender online yang mereka alami pun itu kan apa, lumayan rentan ya, kayak kasus Ibu Baik Nuril yang waktu itu juga sempat apa namanya lumayan high profile kasusnya. Kita melihat bahwa ya tadi kerentanan untuk kriminalisasi ini ada karena ya undang-undang yang dimiliki Indonesia masih belum cukup untuk melindungi perempuan. Selain itu, aku juga merasa bahwa nilai dari masyarakat Indonesia itu, aku rasa masih banyak sekali normalisasi dari kekerasan yang dialami. Bahkan nggak hanya masyarakat, aku juga sering, aku sebagai pendamping, sering sekali bertemu dengan oknum-oknum penegak hukum yang malah jatuhnya mengintimidasi korban. Terus habis itu tadi ya melakukan banyak sekali victim blaming, dan itu juga terjadi di masyarakat, khususnya di sosial media. Di saat tadi ya, misalkan kayak viral dan segala macam, itu banyak sekali masyarakat yang malah menyalahkan korban. Kayak kemarin ada tuh di TikTok yang meminta pertolongan, melalui ini malah akhirnya di-shame, di-victim blaming, ditanya kenapa lo nggak lapor aja, padahal kode yang dia tunjukkan itu adalah kekerasan dalam rumah tangga, di mana bisa jadi pelaku itu ada di dekatnya dia, jadi sulit untuk dia untuk melaporkan, karena hal seperti itu yang aku rasa ini sih. Jadi aku harap sih laporan dari teman-teman Plan tadi yang bicara tentang kekerasan, tentang isu kekerasan berbasis gender yang dialami oleh anak-anak perempuan, bisa menguatkan usaha kita untuk mengadvokasikan pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Mungkin sedikit lagi kali ya Mbak, yang satu lagi, di saat kita bicara tentang edukasi juga, karena tadi kan menunjukkan bahwa ada kurangnya edukasi dan segala macam, kita nggak boleh lupa bahwa edukasi itu kita nggak hanya menunjukkan kepada teman-teman yang dianggap dalam tanda kutip calon korban kekerasan seksual, karena
karena kembali lagi siapapun mau laki-laki, perempuan, kita bisa menjadi korban kekerasan kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender online, dan juga siapapun bisa menjadi pelaku. Jadi percuma kalau misalkan kita hanya mengedukasi korban tapi kita tidak mengedukasi masyarakat luas dan lapisan lainnya untuk bisa paham bahwa ya ini adalah hal yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan. Kayak gitu sih. Kita aja dari aku. Thank you. Baik, terima kasih Vivi. Nanti ke Vivi lagi. Saya masih punya waktu 15 menit. Saya ke Ibu Valentina lagi. Ibu, sudah nyaman? Tadi masih dalam perjalanan. Iya, kebetulan saya baru dari Bogor, Mbak. Silakan, Mbak. Iya, baik. Ya Ibu, tadi data tadi kan juga menunjukkan bahwa sebetulnya dalam situasi pandemik, dan saya yakin juga kemarin Kementerian KPPA juga men-share juga bahwa data di tengah pandemik ini justru kekerasan semakin meningkat begitu Ibu. Nah, apa yang sudah atau mungkin sedang dilakukan oleh kementerian sendiri untuk memitigasi ini Ibu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh PAN terkait dengan hasil survei ini. Seperti yang disampaikan oleh tadi Mbak Anindya juga, memang tahun 2018 itu kami sudah melihat bahwa ketika kita melihat isu kekerasan ini, kita tidak hanya bisa melihat isu kekerasan itu dalam segi kontak saja. Nah, untuk itu tahun 2018 ketika kami melakukan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja, ya dalam hal ini termasuk anak perempuan. Nah, dari hasil survei kami itu, kami sangat jelas bahwa ada satu survei yang kami sebut survei kekerasan seksual non-kontak. Nah, di dalam survei kekerasan seksual non-kontak ini, kami ingin melihat bagaimana kekerasan itu terjadi, bagaimana keterlibatan di dalam proses kekerasan seksual itu terjadi, termasuk mengirimkan gambar, mengirimkan video, mengirimkan teks, ya, dan sebagainya. Ini angkanya cukup signifikan untuk kemudian kami bisa bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Anindya tadi dengan yang juga sudah disampaikan oleh Bu Mariam dan hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman PLAN. Bahwa ada 35% yaitu anak laki-laki itu pernah terlibat dalam kegiatan pornografi. Dan kemudian ada 25% anak perempuan, ya, ketika kami melakukan survei ini adalah kepada anak usia 13 dan 17 tahun. Ketika kami bertanya, responden kami adalah 13 sampai 17 dan usia 18 sampai 24 tahun, artinya ketika mereka masih berusia anak, itu ternyata mereka pernah melakukannya. Nah, ini artinya, dan kemudian yang paling kita bisa lihat lagi adalah ketika yang menjadi pelakunya. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Langgeng karena mungkin hasil laporan yang masuk kepada tim cybercrime bahwa siapa sih yang sebenarnya paling banyak yang menjadi pelaku dalam hal kasus kekerasan seksual berbasis online ini. Terjadinya benar. Dari survei kami bahwa di sini hampir 47% sampai 73% itu pelakunya adalah teman atau sebaya. Jadi ini sangat relate dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman PLAN dan hasil lapangan yang disampaikan oleh Pak Langgeng di cybercrime bahwa memang benar 47 sampai 73% itu adalah pelakunya ternyata adalah teman atau sebaya. Jadi di sini yang kita sebut pacar itu ternyata nggak terlalu banyak. Nah, pacar itu hanya dari survei kami itu hanya 12-29% pasangan atau pacarnya. Dan itu sebagai pelaku. Jadi untuk ini kami sangat apresiasi sekali dengan apa yang disampaikan oleh PLAN ini. Ini akan semakin memperkuat kami dalam menyusun kebijakan-kebijakan nanti yang ke depan. Karena salah satu juga, tadi ada salah satu survei, salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh PLAN yang terkait bagaimana kesiapan daripada pemerintah dalam penyiapan kalau law enforcement. Alhamdulillah Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang penambahan hukuman bagi para pelaku, ya Pak Langgeng, ya, ini sudah dipastikan. Jadi penambahan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku kejahatan seksual. Dan insya Allah ini sudah akan turun PP-nya untuk peraturan pemerintahnya.
sudah disahkan oleh semua kementerian lembaga terkait, dan mudah-mudahan meski ada beberapa kabupaten kota sudah menjatuhkan hukuman tambahan kebiri kimia kepada para pelaku kejahatan seksual ini. Nah, kemudian tadi ada rekomendasi yang terkait layanan. Nah, memang tahun 2020 ini pada saat Presiden mengundang kami untuk melakukan rapat terbatas, Bu Menteri menyampaikan terkait dengan bagaimana layanan yang harapan Presiden, layanan itu mudah dijangkau oleh masyarakat, bagaimana layanan itu mudah, bagaimana concernnya Presiden untuk memastikan semua layanan sistem pelaporan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, alhamdulillah kami sudah membuat satu layanan yang kami sebut call center 129 SAPA. Jadi sahabat perempuan dan anak 129 yang saat ini sudah kami luncurkan ya, dan itu bisa digunakan oleh dari seluruh Indonesia layanan tersebut, dan layanan itu kami bagi untuk perempuan dan anak, dan mudah-mudahan ini bisa mempermudah jangkauan yang dilakukan oleh siapa saja untuk mendapatkan layanan. Jadi tidak menutup kemungkinan apakah dari Papua, dari Sabang sampai Merauke itu bisa menggunakan layanan itu dengan cepat. Dan semua terhubung dengan unit-unit layanan kami yang ada di seluruh provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini harapan kita sehingga bagaimana reformasi besar-besaran dalam penanganan kasus ini bisa dilakukan bersama-sama oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya kepada aparat penegak hukum, yang mana kemudian ini bisa memberikan efek kepada masyarakat untuk tidak enggan lagi melapor, karena kita mempermudah, artinya mempercepat layanan yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, layanannya cepat, dan bagaimana layanan itu terintegrasi, dan bagaimana layanan itu bisa dilakukan secara komprehensif. Jadi ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan, karena kami sangat apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman PLAN dalam hal ini, karena hasil survei ini benar-benar membuka mata kita semua bahwa kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik yang physically yang selama ini yang kita lihat, tapi ternyata kekerasan di media online itu ternyata cukup besar yang kemudian mengganggu kalau saya bilang ini sampai mengganggu kehidupan privacy daripada khususnya kepada anak-anak remaja kita saat ini. Itu mungkin yang bisa sampaikan Mbak Lia terkait dengan hasil surveinya. Mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan kontribusi kepada kami dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penurunan angka kekerasan terhadap anak yang harus kita capai di tahun 2030 nanti sesuai dengan SDGs 16.2. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Valentina. Saya akan ke Pak Utomo dulu sebelum ke Bu Mariam. Pak Utomo, tadi menarik sekali Bu Valentina juga menyampaikan berkaitan dengan bagaimana supaya akses terhadap proses pelaporan kepada pihak-pihak terkait dengan kepolisian misalnya gitu ya Pak, itu dipermudah, apalagi jika misalnya korban itu relatif di usia anak gitu atau mungkin usia muda begitu Pak. Menurut Pak Utomo, apa ada langkah-langkah yang mungkin perlu teman-teman perempuan, anak-anak perempuan di sini ketahui Pak? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Nadia. Ini saya juga terima kasih betul dengan rekan-rekan dari teman-teman dari PLAN ini ya. Dengan adanya begini, sehingga apalagi dengan adanya lima anak perempuan tadi ya. Devi, Patricia, Fayana, tadi Salwa, kemudian Velia tadi. Tadi ada sedikit menyinggung tentang agar berani melaporkan kasus-kasus terutama tentang kejahatan seksual di dunia online tadi, itu baik sekali. Karena apa yang saya temui Mbak Lia, fakta-fakta yang saya temui ternyata korban-korban terutama anak-anak ini ya,
ternyata mereka cenderung mendiamkan atau tidak melaporkan. Nah, baru diketahui setelah kemudian itu hal itu di-share, gitu, di-share di medsos. Jadi sebenarnya ketika dia sudah mendapatkan itu, seharusnya segera mungkin untuk berani melaporkan. Tapi itulah dunia anak, saya kira memerlukan pendampingan. Ya, kalau adik-adik kita atau anak-anak kita itu merasa takut dan sebagainya, tentu ada banyak pendamping-pendamping kita dari teman-teman pemerhati anak-anak itu, sehingga diberikan pendampingan. Begini Mbak, saya juga terima kasih tadi ada rekomendasi dari teman-teman, dari teman-teman tadi bahwa mengatakan salah satunya adalah anak-anak dan perempuan ini ketika mengalami kejahatan seksual di bidang online ini, mereka takut kalau melaporkan kemudian dikriminalisasi, bahkan menjadi terlapor gitu. Saya kira tentu tidak demikian, karena tentu kita akan bisa memilah apakah kemudian si pelapor ini tentu tidak mungkin dijadikan katakanlah kriminalisasi gitu, karena kita lihat dari mensreanya, ada niat jahatnya dari mana kan gitu, siapa yang menyebarkan dan sebagainya gitu. Nah, ini mungkin juga masukan yang baik setiap kami, baik dengan kegiatan webinar maupun kegiatan pertemuan langsung dengan pemerhati anak dari KPPA dan sebagainya ini, banyak ditanyakan tentang itu. Nah, banyak juga saran-saran teman-teman ini untuk bagaimana petugas-petugas itu untuk bisa memahami terkait dengan kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak maupun terhadap perempuan, sehingga dia tidak lagi enggan untuk berani melaporkan itu. Ya, sebenarnya gini, kami sudah mempersiapkan itu di website kami, di patroli siber, Mbak ya, di patroli siber.id itu. Saya kira sudah disediakan untuk bagaimana melaporkan secara online. Itu juga disediakan khusus pelaporan khusus untuk anak, apa yang harus disampaikan di situ. Namun kami sedang mengembangkan untuk bagaimana kita bisa merespon cepat untuk pelaporan-pelaporan atau informasi itu kita tindak lanjuti. Saya kira juga saya sampaikan, Mbak, ketika adik-adik kita atau rekan-rekan perempuan itu mendapatkan kejahatan-kejahatan semacam itu dari medsos, ya, tolong segera di capture itu akunnya, kontennya, kemudian sesegera mungkin juga diketahui atau di copy atau dicatat itu link URL-nya, sehingga kami bisa cepat menindaklanjuti, karena URL link ini, medsos apapun itu adalah sesuatu jejak digital yang tidak mungkin dihapus, karena kalau konten itu mungkin setelah dia sadar atau dan sebagainya dia segera hapus, tapi kalau segera di capture kemudian URL link kita bisa di copy atau dicatat, kami lebih mudah untuk melacak itu, karena URL link kan dibelikan oleh platform, bukan mereka yang buat. Tapi kalau akun mungkin satu detik, satu menit setelah dia upload, setelah dia itu dia dihapus. Saya kira itu, Mbak. Tentu sangat berterima kasih atas survei yang dilakukan oleh Plan untuk kita bisa juga memahami, dan satu kesempatan mungkin kita sampaikan kepada pengambil kebijakan, Mbak, supaya teman-teman dari katakanlah penegak hukum ini bisa katakanlah sama-sama menyiapkan persepsi, mungkin suatu saat kita bisa mungkin bertemu tentang ini, kita inisiasi atau dan sebagainya, supaya paham bagaimana menangani
kejahatan-kejahatan dunia maya ini, dunia digital ini, supaya satu paham alat buktinya, karena tidak mungkin melengkapi selengkap-lengkapnya alat bukti sebagaimana kejahatan-kejahatan offline. Saya kira gitu, Mbak. Terima kasih, Mbak Lia. Baik, terima kasih komitmennya dan tawarannya, Pak Utomo, luar biasa. Ini betul-betul kami catat sekali, karena sebetulnya edukasi terutama bagi para kaum muda, terutama anak-anak perempuan, berkaitan dengan kekerasan siber ini mungkin relatif masih minim ya, Pak, ya? Iya. Kerjasama dengan teman-teman dari Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri, menurut saya, ya, menurut kami semua pasti menjadi langkah yang sangat baik. Terima kasih, Pak Utomo. Ya, tadi saya ulangi di patroli.siber.id ya, Pak, ya. Siber, Mbak, ya. SI, bukan cyber. Siber, ya. Patroli.siber, begitu ya, Pak, ya. Dan cybernya dalam bahasa Indonesia. Iya, betul. Oke, baik, ya. Teman-teman, diulangin lagi, ya. patroli.siber.id.id. Itu, ya. Tadi sudah langkah-langkahnya disampaikan oleh Pak Utomo. Terima kasih, Pak Utomo. Iya. Saya ke... Iya. Pak, maaf. Saya ke Bu Mariam. Bu Mariam, berkaitan dengan... Tadi juga Pak Farhan menyampaikan juga tuh, Bu. Marah juga, sempat marah soal infrastruktur dan sebagainya. Ada tantangan juga ya, Bu, berkaitan dengan ini gitu. Tapi tentu kerja pemerintah dalam upaya untuk bisa pembangunan berkaitan dengan infrastruktur juga ini sedang dilakukan begitu. Tapi kalau dari apa Kominfo sendiri, Bu, berkaitan dengan tadi pemblokiran dan sebagainya. Ini kan juga teman-teman perlu tahu nih, Bu. Seperti apa sih situs-situs yang diblokir gitu? Dan kenapa pemblokirannya harus dilakukan? Biasanya kita suka kayak, kok diblokir sih? Kok gini? Kok gitu? Gitu ya. Biasanya teman-teman kemudian pengen tahu juga nih, kenapa sih harus dilakukan pemblokiran? Silakan Ibu Mariam. Ya, ya. Terima kasih Mbak Lia. Terkait tadi infrastruktur, tetap sejak zaman Pak Rudiantara ya, kita sudah membangun yang namanya Palaparing ya, untuk memberikan akses sampai ke seluruh Indonesia. Sedangkan terkait dengan pemblokiran, sebenarnya kita kan punya yang namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana di dalam undang-undang tersebut ada konten-konten yang dilarang, dilarang untuk dimuat di dalam situs-situs atau di dalam laman-laman website ataupun di media sosial. Jadi kalau itu memang melanggar dengan aturan yang ada di Undang-Undang ITE, maka itu kita akan melakukan pemblokiran. Karena tadi misalnya dalam Undang-Undang ITE dilarang untuk memuat atau mendistribusikan terkait dengan konten kesusilaan, pornografi lah, nah pornografi. Pasti kita akan lakukan yang namanya pemblokiran untuk konten-konten pornografi ya. Bahkan sekarang ini kita punya mesin crawling yang bisa memblokir konten pornografi dalam sehari bisa ribuan. Tetapi munculnya juga ribuan lagi seperti itu. Jadi kita tidak akan selesai memblokir 100% yang namanya konten pornografi. Tadi karena memang ada semacam apa ya, ada audiens sendiri untuk konten pornografi. Nah, selain konten pornografi juga kita terkait dengan tadi kekerasan ya, kekerasan ataupun pencemaran nama baik, kemudian ada terkait dengan perjudian atau yang situsnya mengancam. Nah, itu sebenarnya ada larangannya di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga kalau terjadi atau dimuatnya konten-konten yang dilarang tersebut, maka kita perlu melakukan pemblokiran. Karena tadi kalau tidak diblokir itu bisa mengakibatkan masyarakat lain nanti mengikuti. Nanti dunia online penuh dengan ancaman, penuh dengan pornografi, penuh dengan perjudian kalau kita tidak melakukan pemblokiran. Nah, inilah supaya kita juga ingin mencerdaskan masyarakat tidak dengan menggunakan teknologi, maka kita tadi berusaha untuk lebih meningkatkan konten yang positif di dalam internet, sehingga tadi kita melakukanlah yang namanya pemblokiran terhadap konten-konten yang negatif. Ini juga sebenarnya konten yang negatif itu kita bekerja sama dengan semua kementerian. Jadi nanti kalau di tempatnya Bu Valen gitu ada konten yang mengatakan itu konten pornografi, itu kekerasan. Nah, kalau dari Kementerian KPPA minta diblokir, kita akan melakukan. Jadi, bukan hanya pekerjaannya dari Kominfo untuk melakukan pemblokiran, tapi informasi kita bisa terima dari semua KL terkait dengan konten-konten yang melanggar aturan yang ada di kementerian masing-masing. Kayak misalnya terkait dengan obat-obat yang dilarang. Gitu. Kami nggak mengetahui itu obat mana yang dilarang. Yang tahu adalah Kementerian Kesehatan. Maka Kementerian Kesehatan yang meminta kepada kami untuk dilakukan pemblokiran. Jadi sebenarnya kalau pemblokiran itu hal yang sangat
bersifatnya pemerlukan itu sifatnya adalah mendidik, mendidik masyarakat supaya masyarakat juga tidak terkontaminasi dengan konten-konten yang negatif. Itu itu maksudnya pemblokiran, Mbak Maria. Jadi baik, bukan hanya asal blokir lah, bukan. Seperti itu, Mbak Maria. Baik, terima kasih Bu Mariam. Saya terakhir ke Kak Vivi. Kak Vivi kemarin sempat ikutan campaign hashtag free to be online-nya plan kan? Nah, apa sih yang ingin Kak Vivi sampaikan dan mungkin bold statement nih untuk terakhir buat Kak Vivi, untuk teman-teman perempuan dalam rangka IDG kita. Silakan Kak Vivi. Sebetulnya yang aku ingin sampaikan khususnya buat teman-teman yang ada di sini, yang teman-teman perempuan yang ada di sini, aku tuh salut banget sih sama teman-teman karena banyak, tadi aku lihat ada juga ada pertanyaan di mana kayak dari hasil survei pun juga memperlihatkan bahwa banyak sekali sebetulnya teman-teman yang enggan atau ragu untuk melakukan intervensi di saat mereka melihat kekerasan itu terjadi. Dan kita dari Holabek Jakarta selama ini kita punya moto bahwa semua orang itu sebetulnya setiap individu punya kekuatan untuk menghentikan kekerasan, termasuk juga kekerasan di ruang online. Jadi aku melihat banyak sekali teman-teman di sini yang berani untuk tadi ya apa namanya bersuara di saat ada tadi kekerasan, ketidakadilan dan diskriminasi di apa baik itu bagi diri sendiri dan mungkin yang paling penting malah empati terhadap orang lain. Akhirnya teman-teman berani untuk bersuara dan itu adalah bagian dari bagaimana teman-teman sebetulnya bisa mengakhiri kekerasan itu sendiri. Jadi di saat orang-orang di mana-mana bilang bahwa kayak apa namanya kalian ada adalah future leaders, jangan percaya karena kalian bukan future leaders, kalian itu leaders of now. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa menjadi leaders, dimana teman-teman tadi ngelit diri teman-teman sendiri untuk melakukan sesuatu yang mungkin orang lain, mungkin teman-teman merasa kayak punya gak ya gue kekuatan untuk melakukan sesuatu, but apparently kita semua punya kekuatan untuk itu. Jadi aku rasa tadi ya dengan teman-teman tadi apa namanya berani untuk bersuara itu sudah menjadi salah satu stepping stone yang sangat signifikan untuk kita bisa tadi ya memberikan kebebasan kepada diri sendiri dan akhirnya kepada orang lain untuk bisa berekspresi baik di ruang offline maupun ruang online. Baik, terima kasih Kak Vivi dan terima kasih untuk Ibu Valentina, Ibu Mariam, Pak Utomo sore hari ini. Luar biasa diskusi di sesi kedua kita pada sore hari ini. Terima kasih luar biasa waktunya yang mungkin di tengah kesibukan juga. Kak Vivi, terima kasih lagi sekali lagi ya buat dukungan terhadap Plan Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin mengunduh laporan dari riset kita yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nazla, ada di kolom chat tadi, linknya sudah diberikan oleh teman-teman. Nanti silakan bisa diklik dan nanti bisa diunduh laporannya langsung. Dan terima kasih sekali lagi, selamat sore semuanya. Saya serahkan selanjutnya ke Kak Guster. Silakan Kak Guster. Terima kasih banyak Kak Alia. Seru banget ya diskusi kita sore ini. Baiklah, teman-teman semua yang masih stay tune sampai sore ini, kesimpulan dari kegiatan Girls Takeover tahun ini adalah kita semua sama-sama menyetujui jika ancaman kekerasan di dunia online terhadap anak perempuan itu nyata. Dan berbagai pihak mulai dari pengguna, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan aturan, perusahaan platform digital dan orang-orang berpengaruh harus saling bekerja sama untuk mendorong peningkatan keamanan di dunia digital. Sebagai komitmen dan gagasan untuk mencapai hal tersebut yang sudah kita hasilkan bersama dipimpin oleh 5 anak perempuan hebat mulai dari awal kegiatan Girls Takeover hingga hari ini akan menjadi dasar tindak lanjut untuk mewujudkan cita-cita freedom online atau kebebasan bagi anak perempuan untuk mengekspresikan diri dan menyampaikan pendapatnya di dunia digital tanpa adanya ancaman kekerasan. Baiklah, demikian proses kita dari tadi sore hingga sekarang. Saya minta izin kepada seluruh pembicara untuk menghidupkan video Zoom-nya untuk kita bisa foto bersama. Nanti akan dipandu oleh teman-teman panitia. Oke, selamat sore kepada para pembicara sekalian. Boleh mulai dibuka untuk videonya supaya kita bisa berfoto bersama. Oke, mari kita semua ngelihat ke kamera ya biar bisa difoto.
Oke, dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Kakak Panitia. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vivi, Bu Valentina, Bu Mariam, Pak Utomo, Mbak Lia. Ada Budi. Terima kasih Bu Valen, Bu Mariam, Pak Utomo. Terima kasih Budi. Terima kasih semuanya. Sehat terus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pintas ya Bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan berkenan nanti kita kolaborasi lagi. Iya, betul. Terima baik. Kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada semua pembicara yang hadir hari ini, terutama secara khusus terima kasih kepada anak-anak perempuan di seluruh Indonesia. Selamat Hari Anak Perempuan Internasional. Terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Terima kasih kepada Mabes Polri. Terima kasih kepada Holabek Jakarta, Jakarta Feminist Discussion Group, Women March Indonesia, dan Girls Peace and Security. Sekali lagi saya mau ingatkan rangkaian perayaan Hari Anak Perempuan Internasional ini tidak bisa dilaksanakan tanpa kerja sama dari teman-teman media. Terima kasih juga kepada Narasi, Aran, IDN Times, Girls Beyond, Media Indonesia, Magdalene, KBR, Teknologi.id, Tempo.co, dan Cantika. Saya mohon undur diri, sampai jumpa di perayaan Hari Anak Perempuan Internasional tahun depan. Sampai jumpa. Jumpa, terima kasih. Terima kasih, Gustav, Lia. Thank you, Bu. Adit, Mbak Nasla, congrats. Terima kasih, Bu Dini. Terima kasih, Bu Dini. Sudah mendukung. Terima kasih, Mbak Lia, Gustav, semua panitia, tim KOMS. Akhiri segalanya, tapi kini tak mungkin lagi. Katamu semua sudah tak berarti. Satu jam saja itu pun tak mungkin. Tak mungkin lagi. Jangan.